Seluruh sah kepimpinan ahli dan kuasa surau bendikara Al-Ikhwan pada Baru Bani para imam, para bilal, para ustaz, hari hadirat muslimi disimak sama Allah sedia sama-sama kita panjatkan syukur Alhamdulillah Mata'an dengan isyarat yang terbunuh kita dapat berkumpul pada malam ini dalam sesi penerbangan negeri. Mudah-mudahan Allah berkati dalam hati pertemuan kita dan semoga apa yang kita lakukan ini mengundang kerajaan Allah, menarik kesukaan Allah. Sesungguhnya ditulis sebagai satu amal soleh yang akan memberi keuntungan kepada kita pada hari kita bertemu dengan Allah di padang mahsyar nanti insyaAllah. Amin. Jadi kita akan baca, biasalah kita anak puji juga untuk talaki seluruh negeri Selangor. Kitab ni, seluruh Selangor kuliah ni, kitab ni lah anak puji juga kita tamu-tamu. Malam ni, di sini. Wilayah kita tak boleh. Pasal ada orang tanya, kenapa dah masuk masjid di wilayah? Tak boleh. Masuk kecil boleh, belajar tak boleh. Jadi kita berusaha supaya kita boleh juga di wilayah. Amin. Menteri-menteri di wilayah itu kembali kasih kepada agama. Baik, kita akan baca kitab lebih kurang 45 minit. Kemudian menjawab soalan lah. Menjawab soalan lebih kurang 4 jam. InsyaAllah. Baik. Bagi yang ada kitab anak putih surga, kita tengok sambungannya ialah pada muka surah yang ke-43. Qala Muhammad rahimahullah ta'ala wa nafa'ala wa iyyakum bi'ulumihi fitaw wa amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, yang ke-8 duduk antara dua sujud serta tama'nina kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sumarfa hatta artinya kemudian angkat olehmu akan kepala engkau daripada sujud hingga tama'nina engkau pada sujud. Dan tidak dibaca dalam duduk antara dua sujud itu, agar Rasul Fili, Warhamni, Warhuni, Warzutni, Wahdini dan seterusnya, kerana hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kita sambung pula pada malam ini yang ke-8 daripada rukun sembahyang ialah duduk antara dua sujud. Bila sebut rukun, apa makna rukun? Nawadarah kofu alaih sihat risai wakil nabi da'an minggu. Suatu perkara yang kalau kita tak buat tersuah ibadah kita, yang dia adalah duduk daripada ibadah itu. Maka bila sebut rukun sembahyang, sembahyang ini ambil daripada seorang peribadi saja, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia hukum Islam ini ada 4 sumbernya. Nombor 1 Quran, keduanya hadis, ketiga ijma', keempatnya qiyas. Dengan keempat inilah kita tahu sah batal dan syarat rukun, halal dan haram dan seumpamanya. Jika ada dalam Quran, maka tak perlu lagi lah Nabi jelak dalam hadis. Jika tidak disebut dalam Quran, Nabi jelaskan dalam hadis. Maka kita lebih itu umum dalam Quran dan hadis. Maka Rasulullah membenarkan mukti-muktinya antara yang dihantar ke Yaman untuk memperkuatkan dengan satu hukum yang sudah berlaku. Hukum sudah sebut di dalam Quran dan hadis, tapi Nabi benarkan supaya dia keluarkan hukum dengan istihad. Maka jadilah sumber kita ini ini Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Maka semayang Nabi ada pesan, salu kama ra'aitumu ni soli. Semayanglah kamu sebagai orang yang tak boleh nak aku semayang. Semayanglah kamu orang yang tak boleh nak aku semayang. Adakah kita pernah lihat Nabi semayang? Tidak. Kalau kita tak hidup zaman Nabi, kita hidup zaman Nabi. Kita tak mahu tengok Nabi, kita tak boleh tengok Nabi. Tapi kalau semayang, hendaklah semayang kamu bagaimana kamu tengok aku semayang. Kama ra'aitumu ni, sebagaimana kamu ra'ai, kamu telah lihat ni akan aku semayang. Tidak ada seorang pun daripada kita yang sempat dengan Nabi SAW.
Orang yang dah dengan Nabi namanya sahabat. Sahabat saja yang dapat tengok Rasulullah semayang. Kita tak dapat. Alih lagu mana kita tak tengok. Jadi sahabat saja yang tengok. Mereka ni menghafal apa yang mereka tengok. Bahasalah datang hadis daripada sahabat. Tak ada hadis untuk buku saya. Untuk buku saya kata dia dengar Rasulullah. Tak boleh untuk buku pun tahu berapa lahir. Untuk buku saya tahun 60 lahir. 60 ada dam dengan sahabat. Dengan Husin Ong dam lah. Jadi sahabat tak datang ni Nabi. Jadi sahabat ni dia hafal hadis. Sama ada dia dengar, Sami' tu Rasulullah yaqulu. Sahabat kata, aku dengar Nabi berkata. Dia apa? Ada yang sahabat tak payah dengar, dia tengok tadi. Ra'aitu Rasulullah, aku lihat Nabi satu hari fa'ala kaza wa kaza, berbuat demikian. Lalu dia hafalkan apa yang Nabi buat. Lalu dia ambilkan apa yang mereka hafal itu, dibukukan dalam buku hadis. Namanya hadis Bukhari, ada kitab hadis Muslim, dan ada kitab Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmizi, Abu Daud dan seumpamanya. Siapa kat kita comel dalam buku. Ada Sunan Abu Daud, ada Sunan Tirmizi. Tak, semua itu subjek Rasulullah. Semua itu cerita Rasulullah yang telah diriwayatkan menurut sanad-sanad sampai kepada sahabat yang melihat. Senangnya kita ni. Nak dengar berita orang Nabi kabur, Nabi buat. Zaman sahabat, payah. Zaman Imam Syafi'i berjalan kaki 400-500 kilo, nak dengar satu hadis. Kita dah payah beli kedai. Sahih Muslim satu, terjemah bahasa Malaysia, 60. GST, 64 lah. 64 ringgit, atas ni mata bahasa Arab, Melayu ni di bawah. Betul tak? Dah beli juga. Kenapa? Sebab tu kalau kita kata kita sayang Rasulullah, pembohong. Betul tak? Pembohong. Mutayang Rasulullah. Ada buku hadis tak pembohong? Tak ada. Ada buku ada. Buku apa ada? Ada Sunan Mangga. Ada Syahid di RTV. Kenapa? Di rumah kita. Ada masalah. Ucapan-ucapan seorang yang khatamul anbiya wal mursalin, penutup segala Nabi, penutup segala Rasul, dibukukan dengan bersusah payah ulama terdulu. Sekarang siap masuk dalam buku comel. Ada bangis, ada kulit molek pula. Hitik molek, ada bunga pula tepi. Terjemah pula bahasa Melayu pasal kita bodoh Arab. Dah beli juga. Berapa sahaja mesti? RM40. RM40? Terjuk dengar. Dari dia pun tak beli lah pasal RM40. Dia hanya membeli maybe RM40. Orang-orang sini ialah orang tak sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok tak? Kita ingat kita sayang Rasulullah tak? Dah kita penipu sahaja. Sebab kadang-kadang dia boleh ucapan-ucapan orang lain, kita beli. Sebab khabar pada pagi tak baca, tak boleh. Saya tak boleh kalau tak baca paper. Pagi-pagi rasa macam tak sedap. Nampak? Macam tersangkut menampas. Nampak tak? Sebab kita Allah tak beri pertolongan. Faham lagi? Kalau Allah beri pertolongan, kita akan jadi yang terlebih baik daripada itu. Bayangkan kalau kita umur 60, setiap pagi kita mesti baca satu hadis. Dan umur kita 60 tahun, banyak dah hadis yang kita baca. Betul tak? Ni setiap pagi kita masih mesti mendengar berita. Bukan salah, tak salah. Tapi meninggalkan satu ucapan, satu buku, satu tulisan, dan satu perkataan kekasih kita sendiri. Sudah kita bertawa kita kasih, maka tak betul lah kita. Baik. Maka sahabat yang tengok, kita tak tengok, kita dapat berita saja. Kita dapat cerita saja. Ulama menerangkan lagu mana Nabi takbir, lagu mana Nabi berdiri, lagu mana Nabi rokok dan sebagainya, kita dengar.
Bila kita dengar sami'na wa ata'na, kita patuh, kita buat. Sembahyang ni dia ada antaranya dipanggil syarat. Sembahyang ni ada dipanggil rukun. Dan sembahyang ni ada juga dipanggil tama'nina. Tama'nina ni apa? Tama'nina ini ialah kita diam, berhenti, tidak bergerak semua anggota kita di dalam melaksanakan sebahagian rukun. Contohnya ini, duduk. Contohnya rokok. Ya? Contohnya berdiri di dalam i'tidal. Contohnya sujud. Ramai orang yang tinggal tama'nina. Siapa semayang tak ada tama'nina, tidak sah semayangnya. Walaupun dia ulama' sah. Faham tak? Sebab Nabi pernah tengok seorang laki-laki semayang. Tiga kali semayang. Tiga kali semayang, dua rakaat, satu semayang. Enam kali, enam rakaat buat. Tiga kali salam. Tiga-tiga Nabi kata, please. Nabi tak kata bahasa Inggeris, please. Nabi kata, kum pasalli fa'innaka lam tusalli. Bangun semayang semula, kamu tadi belum lagi semayang. Kita nak ada orang tegur. Fasik dia ni tak boleh jadi wali nikah. Kerana dia sudah lawan kata Allah untuk menuntut ilmu perbuahan. Nah, fasik lah. Itu orang hebat aku haji lah. Tiga kali di nikah dah. Dua kali kapal terbang. Kali yang tak boleh jauh duit. Hebat. Haji fasik. Bapa fasik aku haji fasik. Orang datang kuliah mudah adik. Dan kata Al-Aimi bagi betul ada kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu wajib atas setiap muslim. Kita tak apa nak belajar kita. Dan ni malam ni ramai ada kerja. Baru. Baru ada kerja. Tak ada. Tengok. Ada kerja. Mudah ni. Di zaman sarak. Mana-mana ni pukul apa? Pukul 6 ni. Pukul 6. Kalau pukul 5 sewa, member pun telefon. Mana-mana ni? Nizam. Ada banyak ni. Aku nak pergi mana? Aku nak pergi Bandar Baru Bangi. Nak ambil adik kuliah mana ni? Kita anak kunci sekel. Siapa ni? Alah, aku tak kenal aku tak orang pun lama lah. Dari mana ni? Bandar Baru. Wow. JP. Bukan lagi kuliah mana Bangi tak aku. Aku ada tak KL. Nampak? Tak boleh. Aku janji dah budak-budak nak pergi kuliah mana ni. Minta maaf aku telah ni aku payah nak pergi promo. Kena mari juga ke eh. Aku dah hal tu. Ha benda tak ada aku pergi kuliah malam ni. Janji dah. Ni nak tolak lah ni. Cuma pandang ini betul weh. Ha. Dia kata minyak dah aku itu. Minyak dah mu. Kata minyak mu mata ibu terima dia. Ha. Aku minyak dah aku pinjam duit mu ambil tu. Aku yang bilang duit ni dulu 48,000. Dia sudah bawa cash. Mutu ambil dengan tu. Aku ambil kat jalan tang. Tak jadi pulang ni. Pulang ni tak boleh. Dia dalam rumah Allah ni. Jadi Allah sayang kita. Bila Allah sayang kita, dia tak ganggu kita. Nampak?
Dapat kita duduk dalam satu majlis yang Nabi kata barang siapa pergi ke majlis itu walaupun duduk di luar, burung-burung dah ikan belum minta ampun pada sini. Dah belum tak hanya burung. Ha? Burung dengan ikan belum minta ampun. Ha? Kita nak tak burung dah sikit. Dia tengah mesti lepas lah sikit. Ha? Ha? Tak tahu tak ada. Baik. Jadi dari semayah tak ada kemungkinan besar tidak betul. Maka laki-laki ini di zaman Nabi, zaman terbaik zaman Nabi, tak ada pandangan zaman lain tak sama lagi. Nak apa zaman saya boleh pun nak pati zaman orang sudah hei zaman jadi nak pilu zaman apa ni? Zaman satu dia lah satu kali mahal lagi dia lah. Zaman terbaik Nabi kata khairul qarni qarni, sebaik baik kurun kurun. Apa terbaik yang berlaku pada alam ini ketika lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki ini sayang, dia duduk zaman paling berkat, tidak sok. Duduk berkali dengan Rasulullah, berkat Rasulullah, zaman terbaik, penuh dengan hidayah zaman dia, dia sayang, tidak sok. Sebab tidak belajar. Nampak ni? Itu kan zaman siapa? Kan zaman Nabi, zaman MD. Zaman Rabu dah jadi MD. Faham tak ni? Dah ada keberkatan ke zaman kita. Tak belajar pula. Balik awal apa? Nampak? Belajar-belajar tu dah gitu lah. Anduk-anduk lagi. Dia dah cukup-cukup sikit. Pasal ni akhirat kita. Dunia kita lah. Kau tak? Okey lah. Akhirat. Buat kutu. Ini kalau mana itu? Kalau mana? Tidak tahu. Kalau kebasan si Jilu, Langor. Langor, si Jilu. Seri Jilu. Baik. Kalau mana? Kalau tak belajar satu dapat kerja? Lima. Okey. Belajar satu tu beri lah buku. Kau buku tak? Pergi lagi gitu. Kau buku tak? Kata kerja? Lima. Kalau nama apa lain? Simpang. Oh, simpang ni. Beri buku tak belajar satu. Masuk bag tak? Bag ni tak? Dia tadi beli buku. Bukan buku ada, siap sama ada buku. Tapi dia baca orang ni tak merah itu, buku tak beli. Jadi setiap kita berbohong dengan Allah Ta'ala. Bila kita angkat Allah Akbar, mereka jawabkan zakat pemilu besar. Angkat tadi. Tengok. Itu hakikat kita. Kita dunia lebih, bukan salah dunia, lebih kan? Agar kita lebih sikit. Haa, baik, haa, situ. Beriak nanam kita. Beriak nanam, ni berita. Ada, haa, ok. Berita, haa, baru pergi. Dia bersyukur, Allah beri pada kita ilmu pada mana kita bersusah payah dan menghabiskan harta untuk dapatkan ilmu. Yang dulu bapak A sepanjang, Al-Fatawali. Tengok saya dia dengan ni. Api fiti, api duit, api bubur di sana. Jadi buat letak harga diri. Allah akad harga ni. Kita macam hari ni, kita bawa boleh menengah, bawa punggung. Allah buat huluk, pelik jadi teru. Allah buat, oh, saya malah lagi ke aku. Takutlah, kita jadi mustahil. Mustahil, orang yang datang mendengar saja. Alhamdulillah, jangan tak datang langsung. Dalam manusia ini, dia dipilih saja. Pertama, kun aliman, jadi tuan guru. Jadi pun alih, jadi murabi. Yang kedua, muta'anji, orang yang menuntut ilmu. Ada kitab, belajar semua semua. Yang tiga, mari tanda kat sini ramai-ramai. Mustamik. Yang tiga ni lah. Alhamdulillah. Siapa keluar sana, tepi lokan. Mustamik. Yang keempat,
tidak bubuh, tidak bubuh, mari juga sakit melayang pun tidak juga. Pasal di golongan-golongan ini ada seperti lalat-lalat pada punggul-punggul ini. Maksudnya tidak ada jari, tak ada harga. Faham? Bila sibuk jari, makan pagi petang, pagi petang. Sedap kau duduk dalam kotak. Saya nak kaki, dah buat kaki. Tengah. Ha? Dah kau duduk dalam kotak. Buku ini kain. Kain putih. Nah, kain putih kan mana-mana. Kita ini dapat persen satu meter je. Kain kapal. Nah, patut kamu tahu, ada sejuta dalam bank-bank, buku dalam apa? Baik, laki-lakinya di sini sana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kena semayang semula. Yang keempat baru Nabi tunjuk, Nabi ajar, kamu serokok, semarkah hatta tatma'inna rohmi'ah. Kalau kamu rokok, dia rasa makmina. Rupanya dia rokok, adi Allah Allah, sami Allah Allah. Hiduplah dia Allah Allah, sami Allah Allah. Tidak ada tatma'inna. Faham? Jadi nak cepat, tak ada tatma'inna. Nak cepat? Nak masuk jahat pula, nak masuk jahat pula, nak jalan pula, hidup gini, hidup gini, nak jalan, lanjut, Allah, tak ada tak matinya. Pasalnya kalau hidup seperti itu, banyak cara, 20 rakaat, betul 7 minit, 7 minit, 20 rakaat. Nampak? Pasu sebidu-bidu. Allah tidak menolak Allah itu. Aku tidak asal balas itu. Tidak ada yang mengatakan itu. Nah, buat comel-comel lah. Nah, kalau dunia kita dunia, kita buat comel. Kalau akhirat, itu buat comel juga. Sedangkan dunia lebih lama dari akhirat. Akhirat itu sejak ni, subuh di Malaysia ke, dunia di Malaysia, baru masuk Zohor pula. Zohor pula 7 minit. Dengan dunia pula 3 jam, baru masuk semayang masuk. Asal dia 7 minit, datang pula dunia kita dengan jogging dan sebagainya petang-petang, tinggi jam pula, datang majlis, 4-5 minit saja majlis. Nah, patut, dah pula 1 jam. Nah, dunia kita pula, mari Allah tadi semayang isya, 7 minit, 6 minit, 8 minit saja. Kemudian kita dengan dunia pula masing-masing, 8 jam pula di situ. Banyak dunia, banyak akhirat. Banyak dunia, Allah minta sikit dekat akhirat. Makinlah sikit itu, perbaikkan dia. Itu si comel. Dan sunnah dibaca dalam duduk antara dua sujud itu akan wabir bin Iwa Tani wa Ibn Iwa Zubni wa Gini. Kerana hadis Ibn Abbas bagi Allah Al-Humman berkata Ibn Abbas, wakil hingga rapat Allah tahu minat sejarah kala wabir bin Iwa Tani wa Zubni wa Fahmi wa Zubni wa Gini. Artinya adalah Nabi Hassanah. Apabila mengangkat ini, Nabi akan kepada daripada sujud, dia saya berkata, ia Nabi akan rafir fili, warhamni, wajiburni, warfahni, wajibni, wahdini, dan pada riwayat Abu Daud, wahamni, dan riwayat satu lagi, wahfahni. Oh, tak ingat ke Pak Bidu antara dua sujud, ya, Umar Rizal Ka'ruf. Ingat ke Pak Imam Mahdi? Orang apa? Oh, syek, ha? Mak duduk ada ni hujung dia, siap pasang skrin tu. Jangan hilang dulu buat Ustaz. Nampak? Jangan anggap ilmu yang dihasil itu jangan sikit pelendam. Ilmu dunia pun kalau cik ilmu kabur, dia memang boleh pelendam. Bapak kata ilmu apa? Yang mana rasa pandai? Tajuk pandai ni. Tajuk pandai. Nah, jangan rasa pandai. Orang nak kabur satu ilmu, walaupun ilmu dunia, pun dengar. Nak kabur ilmu perubatan, dia pun dengar. Nak kabur ilmu ni, kalau nyakit, batu kaya, ni tarik daun ni, ni rebu, ni makan diri-diri ni. Aku nak ada batu kaya. Tengok bodoh. Kalau yang sikit ni, tak mesti dia sakit. Dia akan ambil sikit dari. Ya, dia akan saling. Sebab kemungkinan dia akan sakit. Kemungkinan mok dia. Kemungkinan turut dia. Kemungkinan awang-awang dia. Jadi dia boleh tidur orang. Nampak?
Jadi jangan anggap remeh. Apatah lagi kalau ilmu akhirat ni tentang duduk antara diri tentang semayat. Satu punya ilmu, Nabi Muhammad punya ilmu. Maka tidak ada hendak sikit pun darah datang daripada Nabi. Jangan pandang banyak. Dia kata Allah syaitan mak lebih tinggi. Hendak punya ilmu. Aku boleh mengajar pada bila kita duduk antara dunia itu pun ada perkara yang senang. Dalam sunnah ada wajib, dalam wajib ada sunnah. Tapi kita berasa sama baru dapat ilmu. Benda apa yang kalau kita buat benda yang sunnah, benda besar daripada yang wajib? Semayang wajib besar pada daripada semayang sunnah, sunnah. Tapi ada kali ini perkara yang sama. Tapi kalau sunnah, hukumnya besar pada lagi. Kalau wajib, kecil pada. Boleh kata? Orang mandar baru kami dalam. Baru memandang. Nah, ibadat yang sama, tapi yang sunnah ambil besar daripada yang wajib. Tidak. Ambil. Salam. Beri salam. Beri salam hukumnya sunnah. Jalan salam. Jadi mana besar pahala? Orang beri salam dulu. Apa tadi? Contoh. Dek. Kadang-kadang kita semayang soh ada pahala, tidak soh ada pahala. Belajar jangan ada pasal kadang. Apa dia? Kita semayang walek satu lah, tak ada pahala. Ada juga? Tak ada pahala. Kami kopiah mereka tidak turki. Jumpa pergi kat Mekah Allah. Lagi macam mana tuan ni dah. Rupa-rupanya dia nak menunjuk-nunjuk pada orang lain. Ada apa tapi ada orang lain semayang ni tidak asal. Tapi dia tidak tahu Tuhan lebih pahala. Contohnya dalam hijau dia, dia pernah semayang. Tapi semayang cuba, terlupa lebih dulu. Contoh, siap. Dan cuba cuma. Jadi semayang lima, empat malam, lapan kali. Kemudian terlupa, terlupa pula. Banyak banyak jadi terlupa lagi juga. Dia pun semayang juga, ambil ujung saja, tangan lain. Sampai nanti dia terlupa pada hari itu, dia dah layak kadang-kadang pun ada sok. Mengikut syariah, semayang ini tidak sok. Tetapi dia dapat pandai di akhirat. Faham lagi? Kalau dia bercita-cita melaksanakan perintah Allah. Walaupun tidak sok, ada pandai. Orang yang sok, tak ada pandai. Semua perlu kepada ilmu. Baik, memanglah kita lagi tak mahu Rabbi Sulli Rahani Rabbi Sulli Rahani Rabbi Sulli Rahani bahkan nak cerita Rahani mani-mani pada baru kami 3 tahun kami tunggu nak cerita Rahani dia siap boleh cerita nampak tak? Baik bom bom Rahani bom masuk Rahani tak baik dia Rahani tak saja yang ada dua Rahani fadilat. Yang tak berisak, hati tak diwaktu. Fadilat, awal waktu. Waktu isak, tadi ada sahabat mengatakan awal waktu, kesemaya. Sahabat berangan kedua, dirujuk waktu, di tengah malam. Dia tak berpikir apa? Lewatkan teriak, lebih pada waktu isak. Aku lepuk untuk buat di kalau kita bercakap, kita cakaplah, kita cakap. Hari-hari kita dah cakap dulu. Jadi kabar kita yang sama hari-hari. Pasalah kami pun kabar kita ni. Cium pun kabar. Kita kata, aku bukan tahu apa yang aku cakap. Orang tu, siapa ke dulu? Itu jawab. Soalan apa kata? Seseorang laki-laki atau perempuan, dia bercakap benda yang sama sudah bertahun-tahun. Asalnya tu dia cakap dulu. Lalu kita lalak, kali kita tanya dia. Awak bercakap ni benda yang diulang-ulang sehari-hari-hari. Awak tahu tak benda yang mana dia? Jadi saya tak tahu, dia tak tahu. Orang ni siapa dia? 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 Dia tak mana dia? Dia? Tak ada. Pada saya bercakap dengan kalimah-kalimah, ya dia pun tak faham.
Kaedah pun begitu. Man takallama bi kalimatin la ya'lamu ma'nahu fahuwa junub. Barang siapa yang bercakap dengan satu perkataan yang dia tidak tahu benda makna perkataan itu, itulah orang gila. Waktu kita semayang lama dah, lama dah kita kata radil fili wa sami wa dhubuni wa hdini wa afini wa fa'ani. Apa terjemah bahasa Melayu? Tak tahu, orang gila. Tu ialah apa-apa. Tengok. Kita bukan kata dengan haji, kubur dengan haji dia. Faham, kubur kita nak turun hutang. Apa kamu dulu? Nah. Semayang apa boleh tahu? Hai, saya semayang lah. Boleh tahu tu dia. Oh, maaf, semayang lah. Ibu ibu nak lah, pak turun lah. Tahu lah saya semayang. Kita cuma habis pilih. Tak boleh. Belum hari mani, kata dia tadi. Tengok. Dah orang kata ni. Dia baca dengan benda yang dia tak faham. Baca apa dia kata? Bok? Jadi kita tahu lah, buka nama Azor. Kalau bapak lagi diri, baca ilmu ni tak. Nah, biarlah siapa-siapa nak semayang, biar dia tahu daripada perkataan Allah Akbar sampai ke salam. Dia boleh terjemah bahasa Melayu. Kita boleh berhenti. Kalau tidak, kita sama kelak dengan binatang. Mudahnya lembu itu. Kat bayi ada ilmu. Mudahnya cakap. Berarti motor khayyat. Berarti arah dia. Lembu! Ada satu soalan. Lembu itu boleh? Boleh tak terjemah makna Rabbu sili wa khani wa jumi wa bini wa adni wa tu'ani. Dia berhubung. Berapa dia? Ha? Kita kat dia terjemah juga. Habis bagi ilmu tu dia nak kabar dengan ha. Jadi keluar daripada itulah ni mana ni nak bagi itulah jadi bubuh hati tapi itu aku bagi malam lembu ha. Dia ada baris ada hemat untuk betulkan keadaan ha. Jangan saya menyatakan dan tak tahu kenapa kita tanya-tanya kami tadi balap benda mana wajib ni. Kita tanya pokok dia itu tak ada dalam itu pokok dia itu sekarang ini tanya ha. Itu kata warfah ni dalam itu ha. Atau wahji itu tanya di menteri dan menteri itu tak ada jawab bahasa Melayu ke mana wahji ni dia sekarang ya. Ha. Itu dia kita nak tahu kita boleh keluar dari salah binatang naik ke taraf manusia. Bercakaplah dengan benda yang kita faham. Apatah lagi cakap-cakap itu adalah kalam-kalam zikir-zikir yang dijadikan ibadah hari yang kita. Waktu kita ustaz balik kereta balik usia dulu buat buku-buku. Kecek-kecek. Ha? Perjemahan, bacaan dalam senayan. Supaya kita beli dan ini diminggir dulu dalam kotak. Ha? Biar dia, oh, wajah tuai jiria dinyaji. Fadal sama wajah wal'ad. Aku hadapkan muka aku kepada Allah yang mencipta bumi, mencipta bumi. Oh, ini maknanya. Tak berdiri. Maha naizir buku-buku. Saya urut, nak hasil. Saya urut, nak hasil. Cukup baik. Allah berdiri. Kita tak, Allah tak minta pertolongan pada itu. Ya, mintalah pertolongan Allah. Ya. Nombor satu dari kita semayangkan, kita faham apa yang kita sebut dalam semayang. Ya? Kita cakap malam yang aku tak mahu salah dengan lembu. Lembu tak berhenti aku Rabbul Filih. Aku tahu Rabbul Filih. Ya Allah, ampunkan akan rasa aku. Warhamni, kasihanlah kepada aku. Wahjubuni, dan tampungkan kekurangan hidup aku. Wahjubni, beri aku rezeki yang baik-baik. Wah ini dan tunjuk aku kelihatan yang benar. Tengok di bawah ada tambah pula. Nah, wahab ini dan modekkan hidup aku dan diri aku. Tengok tengok burung di sana. Burung cakap ada. Burung apa? Burung tiup. Burung takok tiup. Takok muda tak boleh takok tiup. Ha, lagi burung apa? Burung balik. Kalau dia duduk, dia ada dia ikut. Boleh?
Pasti kita pergi rumah orang kadang-kadang. Kita tengok orang. Apa itu? Kita rasa salah. Yang itu sendiri duduk ni suara. Tengah kalau kita orang hari-hari. Dah, bingung ke tengah-tengah. Bingung tu tahu tak mana salah orang itu. Tak, mudah. Pasal di situ, maka kita telah bubuk. Kita telah bubuk. Dari nanti dapat salah. Telah bubuk ke? Dah tiba. Nah, jadi keluar daripada masalah burung, keluar dari masalah burung, sudut bagaimana jadi orang. Pahala ambillah kita bukan burung. Nah, orang tanya itu dia lah. Nah, orang tanya, kita ada bawah ini. Hidayahkanlah. Benar ada orang angkatkan kemuliaan. Nah, mana satu orang tanya kalimah yang wajib yang sunat dalam semayah, kita punya tenang. Kita panggil anak jantan. Nah, kita orang nak hidayah lama lah. Dan ini lagi kita nak tahu. Tujuan Allah aturkan bacaan-bacaan tersebut supaya kita faham, lalu kita bawa dalam hidup kita selepas daripada salah. Jadi kita, yang kita baca pun kita tak faham macam mana kita nak hidupkan dalam kehidupan. Kalau kita terlupa baca ni, tak ada sayang itu. Nah, kita hidup atas diri Allahu Akbar, kita kena tadi, tak ada. Sunat hukumnya membaca. Duduk itu rukun. Membaca itu sunat. Ya? Dan kalau kita teringat masih tahun yang akhir. Contoh masih tahun yang akhir. Tadi aku berukur roti-roti itu ini. Jangan sujud sahwi. Siapa sujud sahwi? Batal saya. Kalau sunat tadi, tidak sunat kita sujud sahwi. Kalau tertinggal. Apa-apa yang tertinggal yang tak sunat sujud sahwi, ditamparkan kekurangannya dengan solat-solat sunat yang lain. Tapi dari solat-solat yang berat, tertinggal baca tahiyat awal. Contoh, kita pergi naik rakaat yang tiga, terlupa baca tahiyat awal. Sunat sujud sahwi. Kerana tahiyat awal itu sunat tambahan, sunat yang besar. Ini contoh. Ya? Jadi juga perlu orang mu'adab baru masuk Islam berarti tidak diberatkan untuk tahu kalam-kalam terjemahan-terjemahan tadi. Betulkan sebutan dulu. Kita bukan mu'adab, kita bukan kanak-kanak. Kita pun tidak tahu hidup. Hal lagi, kita dekat nak masuk dalam kumpul. Nah, tak faham dari terjemahan semayang untuk nak jadi gitu ni. Kata Tuhan pergi, ni lah maksudnya. Untuk kita apa benda itu kita juga dalam dewa perbezaan yang sangat besar kan namanya orang dunia. Allah berikan kau orang ini 40 tahun 50 tahun 60 dari seorang dia akan tanya jadi dia alam bangsa bukan jabatan pendidikan manusia nampak jabatan pada masa dia punya ya dia akan tanya kita ikhlas kita iman kita iman kita ikhlas kita ikhlas kita nah habitah kita habis dia akan tanya. Masa ni, tak tanya lagi. Nah, kalau pilih, kalau tanya semula ke dunia. Nah, kalau kita setiap jadi dia, pilih, boleh lah setiap jadi dia. Boleh? Nah, boleh. Kita masuk, jadi dia kata, barang. Okey, barang, kita pun pengen barang. Langkah seorang lagi jadi dia. Lantang dia tak boleh. Dia kata, pilih, kita ambil cakap lagi. Pak, boleh lah. Ambil surat bulan depan. Bulan depan, kita langkah dulu, kita dapat jadi dia. Boleh, cakap lagi. Tapi dalam tu kalau tidak terang, tidak faham, tidak betul, boleh tak mereka cakap lalu? Tak boleh. Dengan awam, rasa paling besar di dunia, tak boleh ambil cakap lalu. Ini terbentuk. Pagi, empat atau kali. Raja tak ada darah dengan atuk dalam tubuh. Agur tak ada darah, hancur pada agur dalam tubuh. Tolong? Dari itu, baca ayat, tengok apa. Dia tanya, yang kesembilan dan yang kesepuluh dan yang kesebelas tasawuf akhir dan selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian daripadanya daripada tasawuf akhir dan duduk dan kedua selawat dan tasawuf akhir dan kerana salam kerana Nabi Adal Kudri dan Bayhaki dengan isnad yang sahih daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Ibnu Mas'ud adalah kami berkata sebelum dipertemukan apa kami akan tahu assalamu ala Allahi qabla ibadihi assalamu ala Jibril assalamu ala Mikail assalamu ala Fulan
maka sabi Nabi SAW jangan berkata kamu akan salam Allah kerana Allah dia juga yang salam yang diramahkan hamba-Nya daripada yang ditakuti dan kebinasaan, tetapi berkata kepada kamu akan at-tahiyyat lillah hingga akhir yang kita baca sekarang ini. Dan kerana firman Allah Ta'ala sallu alaihi hati mengucap syarat bagi kamu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih sempurna tasawuf itu, iaitu tasawuf yang menceritakan kalau dia akan dia akan tasawuf oleh Muslim daripada Ibn Abbas radiyallahu anhu berkata Ibn Abbas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kami akan tasawuf, maka adalah ia imam yang kata as-sahiyyatul mubarakatul salawatul tayyibatulillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayka wa ala ibadillahi salihin ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh atau ashadu anna muhammadan rasulullah sekurang-kurang salawat atas nabi Allahumma salli ala muhammad. Dan yang lebih sebenarnya barang yang menceritakan di oleh muslim daripada Abu Mas'ud radhiyallahu anhu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata bagi kamu akan Allah salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik, dari nak ayat sini tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Kenapa panggil tahiyat akhir? Kerana disebut at-tahiyyatul lisan. At-tahiyyat. Apa tu panggil tasyahud? Duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir. Nah, boleh juga. Pasal di dalam itu ada itu bersyahadah. Apa asyhadu asyhadu an la ilaha illallah tasyahud dipanggil. Namanya, ya. Ah, kalau kita tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Ah, apa tu bersama ialah dinamakan tadi. Nah, macam ada tasbih. Allah. Itu bersama namanya. Yang nama tadi Allah Akbar. Tasbihnya subhanallah. Itu dia tasbihnya Allah Akbar. Tasbih alhamdulillah. Dari Allah dari Allah. Faham? Dia ada nama tadi tasbih. Dan kita tasbih sebut nama tidak sah. Sebut bersama yang pernah bertulang bagi nama. Macam awak apa? Muhammad Niza. Niza dengan awak apa? Ha, bukan. Nama? Kalau ya. Nama apa? Awak tadi, Muhammad Niza. Orang yang licah, orang cipah kat nama ni. Muka awak dia apa? Ya, nama dia apa? Kena licah dia apa? Tak eh? Jadi kita kena tahu apa nama, apa nama bagi Allah Akbar, nama ni tasbih. Apa nama bagi subhanallah, nama ni tasbih. Apa nama bagi at-tahiyyah, nama tahiyyah. Apa nama bagi asyhadu an la ilaha illallah, nama ni tasyahud. Nah, cuba kamu bertasyahud. Kita mulai tasyahud itu apa? Anda nak apa orang itu? Nah, mulut ni. Bani. Dia sebut hafalah. 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 Kami tak tahu untung dan semua kita tahu pundi. Padahal tak tahu. Siapa tahu? Siapa boleh sebut hafalah? La hawla la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi penjamah kena tukar dekat tiksen. Penjamah besar kena takbir. Kenapa Allah Akbar? Penjamah kena kata hafalah. Nampak buka menteri, terbaik itu menteri. Jadi nama ni tasyahud pasal kita disebut di dalam asyhadu an la ilaha illallah. Nama ni tahiyyah, kan mereka at-tahiyyah. Tahiyyah ni apa? Memuliakan, kemuliaan, kehormatan besar. Ya, jadi kita memuliakan Allah. Dia lah
Tuhan punya alam tu. Lepas tu Tuhan beri kita 5 waktu sehari 17 rakaat supaya kita tidak lupa Tuhan punya alam ni. Lepas kita banyak berjalan, lama-lama kita terlupa. Tengok hebat jalan ni, oh hebat kerajaan. Tengok hebat blok pelai apa, oh bagus lah MP baru. Tengok pula kawan hati ni, oh ni kot takdir ni kurang buat daripada Korea. Tengok pula hati ni, oh ni pasukan ni hebat. Jalan lupa Allah. Padahal Allah punya tadi. Nah, maka Allah bagi kita jangan lupa ada Johor, ada Asar, ada Madrid. Bacaan-bacaan supaya kita tak lupa. Nah, tiba-tiba tak juga saya bagi Allah. Nah, maka orang yang tak semayang jangan buat menantu. Pak nombor satu je, jangan buat menantu. Kita tak tengok semayang ke tidak, tengok ni tak. Ha, ekonomi bagus, ha, ini jadi menantu. Biar hantu. Nah, nak semayang nombor satu lagi. Menantu yang tidak semayang hukumnya dosa besar. Walaupun nikah nisah tapi mahu tadi, kerana dia sudah khianat kepada amanah Allah. Amanah tadi itu amanah Allah. Maka jangan kamu beri pasangkan dengan musuh-musuh Allah. Orang tidak semaya Abdullah musuh Allah, Abdullah Rasul musuh Nabi, wa Abdullah Mumini musuh segala orang iman. Macam mana amanah Allah kamu nikahkan, kamu jadikan supaya dia mengandungkan benih daripada orang yang menjadi musuh Allah. Situ pada Allah. Tuhan Tuhan dia akan malam tu siang malam apa? Terbilang terima, maka nanti malam apa? Pengantin lagi kita sekarang malam apa? Baca tadi, pengantin lagi itu ada kita malam. Oh terima. Al-Jannah mana punya orang itu? Mana? Kena betul tak dulu, jangan naik pelanggan ini. Semuanya dalam kita kata empat malah Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Tiga kerajaan, ketiga tentera, komando, polis, anggota pengangkatan negara berjumpa dengan seorang laki-laki yang telah meninggalkan solat, tidak lagi tangkap, dibawa ke badai, lalu dipaksa dia melakukan kobok. Nampak? Ini gitu dulu. Belum semua sekarang juga boleh sisi tak perlu. Mungkin tak reka. Dalam tak solat. Nampak? Nah? Dia cuma ketahui lah oleh jahat tentu atau jahat boleh. Ada sebuah kamu yang tidak boleh kita senayang. Tidak akan dihantar ke kita tempat. Wow. Kita patuah ulama usir. Nampak? Gitu lah. Nah? Dalam kita sehat tadi, tak ada tempat malam menghantar pasukan tentera raja untuk mengepung kampung tersebut. Tengok. Kita hantar juga untuk mengepung bukan selama. Jokowi dengan ngajar di teruk pun kena mata. Apa ngajar mata tinggi di dekat raja. Tapi dia tak ada Malaysia. Mana-mana dah. Nah. Kamu berapa pecah, satu duduk. Nah, tapi kita tak ada lama dalam diri, biasa mulut dia. Dia kan isya dalam diri, dia cari kali. Dia kejahat misalnya. Kita terbalik dia, kita jahat pada. Takkan sebab ayat dia, orang tahu dia kan kita tegak. Dia kan Allah. Ya, tak ada surat tu pun. Dia tak ada kalau aku diam, pakai usia pindah tu. Ya, tak ada nanti. Tengah! Dia asyik nak sebelum orang bawah balik. Soalan yang kita tu. Dalam diri. Apa rukunya? Isteri kita tak tutup arah. Haram! Ustaz dalam diri kata. Haram! Perempuan kena tutup arah. Lalu, di kalai alamat. Ingatlah, penonton-penonton sunnah. Soalan kedua, kalau isteri menteri-menteri, haram. Ada perbedaan sebentar. Dapat video kita nak lepas daripada azab Allah. Tak lepas ni lagi. Jangan main-main. Satu sujud pada Allah. Satu pada makhluk. Sujud yang ini tidak terpaksa.
Allah kata, walau tak saya ingat, walau saya ini. Jangan takut manusia, takut aku. Kenapa? Kita kena malas. Datang tak aku, baru tak keluar dulu. Kena tanya aku. Jadi, kita ni, bila kita duduk, kita tak kira tak sahur. Duduk dan selanjutnya tak kira kamu. Baca tak sahur itu adalah rukun. Dan pasir monyek-monyek. Tak payah kita ingat betul-betul. Islam itu sederhana. Dan jangan dikurangkan hukum, jangan melampau-lampau. Dikurangkan hukum ini dalam semayang, terlampau-lampau sangat tak betul juga. Dapat sebutkan pun tak betul tak pun. Tak payah belajar. Dia melampau-lampau banyak, akhirnya dia jadi rasulah. Siapa Al-Tahri dia ada dia 18 kali. Kalau umurnya al-satulah, rapi kan sederhana saja. Akan ayat dunia, datang seumpamanya. Cukup okey. Al-Tahri, yang raja. Maksudkan huruf Ha dan Her kau kira-kira. Huruf itu di Jepang. Dan huruf Her, Allah, jadi Her, Ah. Kalau ini Ha, Ah. Kenapa saja? Ha. Bukan setiap-setiap bacaan kita mesti sama macam bacaan Sudai, Romidi, Kehamu, Hujari. Kenapa? Kita orang awam. Sebab apa? Tartil. Apa tartil? Hurufnya betul, bacaannya betul. Ha. Jadi senang balik. Dan sekarang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad. Bila dapat sok, Allahumma fong, Allahumma fong. Masa amat tu. Allah saja A nak betul-betul A. Masa dulu tadi, kalau orang yang bacaan terlalu, jangan banyak nak sebut salah dia. Sebut itu jangan. Supaya tak putus hasil. Dalam tu runtik putus dia 18 tahun. Kalau ustaz nak kembali pakai jalan, pergi jaga minimah. Kita ada bagi seperti hak. Dia mengerti bagi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Allah di 133 serangan. Kalau dia termahalian, jadi sebentar hari 1-3-2 beli soket aku rasa mana saya aku nanti nyokok orang kita nak banyak kan walaupun dia banyak salah sikit je ok dah banyak tewak boleh sebut penonton bagus banyak lagi kenapa? Ni kalau nak sebut sebelum disilah isti'adah dulu kalau alhamdulillah. Ah, ini di mana duduk? Ambil. Ambil duduk dengan air. Ambil kat mana? Ambil dekat hukum. Air tu dekat hukum. Tapi sifat yang pernah mana? Senang ke susah? Susah. Apa dia susah? Kalau kita nak rakikan semua khawati dan beri. Sifat-sifat huruf. Baiklah. Sebab air juga kalau kita sebut, ambil. Dia mesti bergetar kita punya kerompok. Baru betul. Asal. Tapi bukan kita nak bagi baru betul. Nak dapat tempat, makhluk asal dan sifat dari itu. Dapat. Ambil. Lepas itu, Ambil. Tak ada sifat masak air. Masak. Duduk-duduk. Siapa-apa, putih-putih.
Allah juga orang ni. Jadi bila sifat dia berlawanan, makhluk dia sampai pun payo. Allah sebut itu payo. Dan lebih dua itu. Jadi kalau kita buat betul, baru masuk, baru lagi kan? Ha? Ni
Ramai untuk banyak kan? Jadi alhamdulillah. Eh, dari tadi dapat kesihatan langsung sudah kepada Nabi yang muka terbaik ini. Allah lebih nikmat, Allah lebih baik itu. Dia hidup untuk dari sini, tak ramah dan tak mudah pakai jubah. Tengah. Tapi dia ingin angkat hari ini tengok Raja Posir. Tengah. Eh, hasil jubah anak-anak muda. Dia ada pakai kaya Raja Pong. Nah, dia ada pakai kaya mahal Raja Pong. Ah, tapi putus dan lepas tak ada satu fenomena dia. Apa lagi? Dengan anak muda, budak-budak itu orang nak tak cerita dengan tak budak sebab orang tak ini tak beli jubah yang dijual. Jadi kita jubah macam kita jual ibu atau tak lagi. Nah, apa tak? Kita ada yang istri, macam mana? Tak ada dua istri. Nah, kalau kita jubah itu dulu. Jadi macam-macam tak? Ya, banyak-banyak person kadang-kadang dia baca satu sini, satu sini, satu sini, sekejap itu dari mana faktor, satu tau. Nah, antaranya kita sini dia tak apa tak kerana sumber itu dulu. Eh, dia tak tahu dia sakit sini dia waktu dari mana masa dia buka bukan, dia itu tengok, ayat dia tak, orang sini tangkap dia dalam tau anak-anak muda kita semua mana ada kita tak mimpi banyak muda pakai juga. Bukan pakai harian hari. Ha, ya, kita, alhamdulillah. Kau pakai seri-seri. Pakai raya yang dia terang. Terbaik. Nah, kita ni mana yang patut kita syukur kepada Allah. Nah. Ha. Ha. Jangan ambil kan. Kadang-kadang kita nak, ada nak belanja, kita ada sendiri. Kalau kita nak makan balik lagi, tidak ni orang semua. Ha, boleh cucu. Ha, kabur kita tukar tu, saya nak lima je, baru lima. Ha, boleh kan? Boleh. Ha, jangan malu. Ha, nak buat juga, jangan malu. Yang malu, curi orang. Ha, kalau orang buat nak semayang asal, orang semayang, curi. Dan nak tahu mesti. Ha, kalau boleh tengok, seorang lagi-lagi. Nah, biji enam pula mencuri dua biji tabung masjid. Dia curi dua biji, dia bebaskan. Dia nak ambil ni. Baik, kami sambil kita menderma, kita tengok soalan orang pada baru-baru. Apakah hukum yang memakai pakaian hitam kerana menjalani kematian? Ada satu kematian dia pakai hitam, boleh atau tidak? Jawabnya boleh dan tidak boleh. Semua boleh-boleh, jawapan dan niat dalam hati kemah ini. Dan tadi kita boleh dari tukar jawab untuk orang yang pulang. Kita nak jawab kali ini tak syarat jadi ustaz, tak syarat jadi tubuh. Bila kita tahu, kita kabur untuk yang itu. Cuma masih orang kabur, dengar boleh-boleh. Nah, pakai pakaian warna hitam masih jarak kematian, hukumnya boleh dan tidak boleh. Bila boleh kan? Itu bukan kita berniat mengikut tradisi atau budaya orang bukan Islam untuk memakai hitam bila berlaku kematian. Kalau dalam agama Kristian, di tempat ibarat, di Spain tadi, di Bulgaria, di Denmark, di Perancis, di UK dan sebagainya, bila berlaku kematian, laki-laki suit hitam, perempuan gaun hitam. Jadi kita pakai jubah hitam, baju hitam, nak biru orang tu, hukumnya haram. Kerana biru perbuatan orang lain. Tapi kalau kita pakai hitam, bukan kerana kematian. Kerana memang itu kita pakai baju Melayu hitam pun. Baju Melayu biru, kita masuk. Kita ada dua je. Kita ada biru, dan dalam biru tu. Ada yang haram. Jangan berhenti. Jadi kita pakai yang hitam. Kalau bini kita di situ juga, yang dipakai ada dua. Kalau bini kita kan berjalan. Satu baju kurung hitam, satu lagi baju kurung apa masuk. Nah, baju kurung apa benda ni? Fikir, baju kurung fikir, kain merah, jalan merah. Lalu yang saya katakan apa yang saya mahu, baju merah, hari. Lalu aku masuk, dengan polisi. Lalu aku masuk. Lalu aku masuk, hanya yang ada orang hitam. Kebetulan orang lagi, dia berpaca hitam. Tidak salah. Yang salah, memang dia berkata, niat. Oh, saya hitam. Dia pakai hitam. Perdana itu saya. Panggil. Ini
sebenarnya dalam kematian tidak ada kait dengan jumpa bagi Melayu, Bangkok, Kepiah, Serban. Yang mana orang salah faham. Nak pergi jarak kematian, balik ambil Bangkok. Sini balik ambil Kepiah. Itu bodoh namanya. Mereka orang kematian, aku pasal kaki kobol. Aku salah, aku tapi kobol. Dan mungkin di mana? Pakai kaki kobol. Tidak, ini mesin buku. Tidak, mesin buku dalam surat edisi. Dulu, nah, daripada kopi kobol, ada di masjid aku pergi, ya. Aku salah, ha, jangan berulang, dia lawak mati, ya, kena pakai kopi, ya. Ya, dekat dalam kapal mengawasi, orang lain lagi, gitu. Mana, tak ingat, kopi, ya, tak ingat, kopi, ya. Kurang lagi, tak ada kopi, ya, kurang lagi. Mereka lagi, tak ada kopi, ya. Jadi, kena faham, baik-baik. Merupakan logi, ya, dia lawak lagi. Pakai baju Melayu saja. Haram. Ya orang mati yang pakai baju Melayu saja haram. Tak boleh. Tak keluar pakai. Baju Melayu saja pakai. Baju Allah. Banyak dari. Macam mana kita nak istiak boleh tisu. Kan kita berada di luar negara. Baik. Dia kami nak pergi luar negara. Tak pergi luar besi. Macam mana nak istinja demi susu? Nak sebenar ini nak abang kita di bawah susu? Mereka, bantok kat sini. Yang pertama kita nak bayang apa makna istinja tu. Maksud kita kenal dengan bila, bila dia beri ni bapak. Istinja ialah membersihkan najis terlepas daripada darah dan kencing. Yang bersih nanti lain, orang tak panggil istinja. Kaki ketinggal dari ayam, masuk kan? Bukan istinja. Anak kita kencing, kecil kat tangan kita, ini air kencing atau kucing, kita basuh tangan, bawa air kencing, bukan istinja. Istinja ialah basuh kemaluan. Selepas kencing, basuh lumpur, selepas bengok. Faham? Itu nama istinja. Cara istinja ada dua. Yang pertama, dengan air. Yang paling bersih, paling abang dengan air. Ini seperti yang duduk. Itu air. Air. Itu air tadi. Dia paling disindak. Cara yang kedua, tak punya air. Dia menggunakan batu dengan menanggalkan air di sini tadi. Batu kurang-kurang ini tidur di sini. Batu dua, jangan pakai batu lain. Satu batu jumbo, jangan. Batu dua, batu jumbo. Tak boleh lagi, tapi apa boleh jumbo batu? Itu yang boleh jumbo batu. Kami Allah. Itu yang boleh jumbo jadi, itu lebih pasti pasti itu dari makanya banyak juga. Tapi jalan ini paman kita lebih tapi jalan. Ayo kan, contoh. Nak balik ke pagu. Nak, nak balik ayo. Nak balik pagu kan? Maka musang ini. Dan mak awak A dah lalu bila pergi. Nah, awak A yang terdekat dah ambil tiga tiga. Berkok yang tiga. Mereka semua yang masih pergi lagi. Bapak pada jahil masuk tepi-tepi pokok. Haa, harusnya sekarang pasti tepi jalan tu lagi. Jari-jari sebelum gunanya tiga rupiah. Kalau dua tak sok tiga rupiah. Faham? Nanti dulu antara yang tidak ada batu benda-benda yang ada sifat batu. Apa? Dia boleh menghidangkan air cina. Contohnya daun-daun kali. Jangan ada di sini, ini berapa-apa. Jangan ada lainnya, jangan. Ataupun ada berjalan-jalan kain-kain ataupun tisu. Yang mudah sekarang tisu. Dan dulu kita tidak cek dulu, tengok tisu dan tanda. Oh, ni orang Cina ni, orang Melayu menteri. Rupanya dalam istilah mula. Kali dari sifat menghidangkan. Ke air cinta ni. Bila kita cinta kami.
Nombor itu dulu. Kita kena masuk air kecil, bukan masuk kemaluan. Air kecil itu duduk di hidup kemaluan. Jadi yang mana air kecil itu sudah masuk dalam aku tanda. Tapi dia masuk. Jadi dia masuk kemaluan itu yang mentang nabi, yang sudah terkena nabi, terpalik nabi. Jadi saya terbaik di dua hari. Tapi hari tak mau guna, hari boleh guna tisu. Saya mudah sekarang. Atau aku tadi lah. Ya. Saya mudah ni gini jadi. Ambil tisu sekurang-kurangnya tiga helai. Atau satu helai tak ada, pecahkan tiga. Kali pakai tiga lagi, kotak ni ok. Tiga dari satu. Kalau ada sehelai saja, buat ni. Nampak? Yang pertama dekat dulu. Lepas kecil kan? Sebelumnya, isti berok dulu. Buat itu. Bila kecil itu, air yang dalam air tadi akan keluar dari hati. Macam kita cuci air rumah kita, lepas pada tangan. Jadi lepas kita cuci dan air ada, dia keluar di sini. Tak ada maaf, tak ada cuci lah. Cuci dia kata. Ada keluar dari sini. Tapi kita nak atur punya. Tapi yang menarik, jangan berkenaan dia akan keluar. Dia nampak sekarang keluar. Lepas kecil juga, balik kita kan? Bawakan lagi. Punggak lagi kecil, lepas lebih tiba. Kalau tak keluar, pun atur dia. Tapi kalau paling air kita kena nasokkan dengan dia yang blok. Paling air itu. Paling nasoklah paling itu dah putih itu. Jadi buat ini. Lepas dia yang mesti blok. Lekas satu. Dia akan ada air kecil ini. Pasti dia tidak. Ambil yang dua. Letak dulu. Dua. Biasa dulu tak apa nak lekas. Tengah. Pasal dia buat tempat tadi. Usaha yang tadi dia. Yang lain dia mahu betul. Yang ketiga, buat itu. Biasanya sudah tangga yang itu. Waktu orang kata, contohnya tiga di sini. Tiga, ada lagi bagi di sini. Wajib empat. Benar juga. Caranya tetap itu saja. Tapi akhbar, caranya ialah kita pusing. Seperti dialog. Dialog ni kalau tetap itu saja, tak tanya. Faham tak eh? Kita kena sinat pusing. Tetap ini pusing. Kalau tak yang dua pula pusing. Tiga kali. Yang keempat, yang tiga pusing. Pusing ini juga sekali saja. Tiga dengan kosong. Dan buat tiga pun kosong. Nak guna air pun ada baik, nak guna tisu pun boleh. Kita nak pilih tisu saja, harus hukumnya. Tanpa menggunakan air, sah semayang. Kalau bukan wajib kena guna air, bukan kena tak ada air baru ada, tisu baru boleh pakai tisu, kita boleh pilih. Baik ada, tisu ada, nak terai guna tisu sekali, tak nak guna air hari ini, hukumnya harus. Tahu tak? Tapi dia betul, tidak tanggal lagi. Tapi tengok dua pusing tu. Tengok dua lagi hati tu. Dari isu tiga hari. Kata-kata Nabi, masa Nabi juga dijatuh dari waktu, adakah dia itu jaga kata hati, saya nak tahu. Ya, hari juga. Cuma tidak dijadikan hukum. Pahari. Jadi tidak dijadikan sumber hukum. Pahari. Dia kata, hari soalan saya tengok ni. Saya nak tanya. Dan kali dengan tulis, saya nak tanya. Itu pertanyaan terus. Tapi memang nak tanya pun. Macam mana saya dah wakil kau tak? Saya tak berani, tak sebenar. Lembu sendiri. Ada orang kata, kalau kau tiada, maka tidak sah
ibadat korban saya ini. Ha, baik. Dia nak masuk korban tapi dia tak berani nak sembah ini. Ha, macam mana nak bagi korban senang? Bagus, bagus, bagi malam ini. Nah, kita mari malam ini. Mari kita tidak terakhir lagi. Mari baru mengambil nanti. Mari kita mari kita mari baru mengambil. Ah, sebentar patok dia. Nah, ini mudah sekali. Satu sebelah korban, sunat dia sebelah tangan dia sendiri. Terang korban. Mana tangan ni guna pak? Guna bawa tak? Bisa. Faham hal tangan tu. Ah, mana tangan sendiri sebelah korban? Afdal. Faham ni hukum pertama. Jika dia tidak mampu sebab dia tak ada tangan, tak boleh kan? Atau ada tangan, tidak pandai sebelah. Ha. Atau pandai sebelah, tapi takut tengok dalam. Maksudnya tak ada kemampuan. Maka boleh diwakilkan kepada orang lain. Nah, cara mewakil tidak disebut dengan terperinci dalam hadis. Dalam hadis berkenaan wakil hadis. Lapah wakil tak sebut dengan detail. Dan itu sudah ulama mustahil beri pandangan. Bila ulama beri pandangan, kadang-kadang pandangan mereka berbeza. Berbeza, dia panggil apa dah? Lepas kita kena terbuka. Ha, jangan tak masuk. Ha, pandangan-pandangan yang berbagai. Dan jadi antara contoh nak wakil ini, kita panggil tukang sebelah. Pak Mak, saya kejap. Ha, ini lembu raya masuk tukang, tak lagi. Saya wakilkan kepada Pak Mak, sebenarnya binatang terbang saya ini dari Allah Ta'ala. Nah, mudah lah. Mudah sangat. Ada pun makna-makna yang serupa. Lapan lain makna sama. Nah, alakir tak inilah. You sebelah untuk korban air kepada Allah. Boleh tak? Betul tak? Kalau maksud sama, ada anak rakyat pada anta. Boleh tak? Boleh tak? Tapi tidak, dia punya alas. Ha, ha, kata pasal awak lah. Ya, dia nak hantar orang, belum-belum. Ha, mereka nak balik, bukan kita berada di Jogja. Eh, kita dah apa? Satu hari, satu patut. Kata awak. Ha, dua hari, dua patut orang. Kata awak lagi. Ha, kata awak. Lepas tu bawa, 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 apa yang siapa? Esok, pukul 3. Saya pergi rumah anak. Tapi aku duduk ada tanah kami. Dan hari ini rumah anak, pergi. Tentanglah, patutlah jawab. Jadi itu lah maksudnya. Mana nak kau tukar sebenarnya? Aku orang kembali. Saya wakilkan kepada Pak Mak. Saya wakilkan kepada Tuhan. Cuma dia menunggu korban bayi itu tak boleh. Nah, Rasulullah sayang, nah, itu imam. Allah, aku sayang patut isya. Makmum, boleh tak? Tak makmum, kalau kita dia baca makmum. Kita dah buat, aku sayang patut isya, berdoa. Baiklah, lain tak gitu tak? Sama saja hukumnya. Aku semua berdoa. Aku sayang patut isya, berdoa. Aku saya ada isyak berkumpulan. Aku saya ada isyak semua satu kampung. Nah, 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 aku saya ada isyak menutup imam. Boleh tak? Aku saya ada isyak menutup ketua ini. Boleh tak? Aku saya ada isyak, aku ikut dia. Dia rompok, aku rompok. Dia sujud, aku sujud. So, aku tak membawa mana berjumpa. Haa, saya solat waktu mandi. Saya tahu dulu. Soalan sendiri. Menuntut kemajuan dan kubur boleh menyebabkan mata rujuk. Boleh kau tak kurai kan? Rujuk. Rujuk itu tidak. Maka, saya mana yang yang bikin rata gitu. Apa tu orang ini? Inna lala wa sahi Allah Ta'ala tidak sekian, tidak malu kalau itu benar. Nah, jadi dia tanya yang membatalkan wuduk ada empat kali. Maka salah satunya sentuh kemaluan. Okey, kita dapat ilmu dan orang yang tukang tanya kali banyak apa ada. Faham? Baik. Malu yang batal. Kemaluan depan, kemaluan belakang. Laki-laki, perempuan. Depan, dia dalam umum namanya kubur. Belakang, umum namanya kubur.
Kalau laki-laki musuh depan namanya Zakarul, Zakar. Kalau perempuan namanya Fardun, Farah. Faham tak ni? Ya? Haa, dia gitu. Baik. Kalau nak bubur, dia tanya, hak belakang, hak mana membatalkan bubur? Dia tinggal kawasan belakang saja, tempat keluar nanti. Faham tak ni? Situ saja. Pada kadang, selfie, saya tak Dia tidak sibuk. Dia sembang boleh sibuk. Itu saja. Jadi punggung muhabdu bukti ini bukan. Bukan jubur. Tak patah. Jadi kalau dia pegang punggung ini, tak ada itu. Tak patah. Lama lagi kan? Jadi punggung tak perlu. Tak patah. Kan? Tadi itu kan? Jubur. Jubur bulatan alakor. Alakor jubur yang mudah itu saja. Ha? Situ, siti saja. Baik, kalau depan kubur pula, kita nak yang membatalkan. Kalau perempuan, daripada atas lubang marah, sampai ke bawah saja, termasuk dua bibir. Situ dah tahu itu. Lebih pada itu, tidak perasan. Faham lagi? Laki-laki, daripada belakang sampai hujung saja. Ha, daripada belakang ni, sampai hujung ni saja. Antara bawah tepi di kanan saya ini tak tahu. Bawah ini dulu tak datang. Bistur tadi datang. Bistur lah Ahmad. Nah, Ahmad tak? Tak. Satu, dua tadi. Bistur tadi datang. Bistur saya tak tahu. Berkumuk tak datang. Dia bukan sudut. Perkayaan sebaliknya bolehkah wanita keluar dengan hasil Islam berpintah? Boleh. Bolehkah wanita perempuan keluar berpintah? Sebab apa? Sebab dia mahu masuk Islam. Dah, dia masuk Islam, dia berpintah. Boleh ke tak? Dahlah sendiri. Berpintah ni laki-laki dan perempuan. Tak? Tapi kita tidak meninggalkan ini. Walaupun dia adalah wajib. Dapat pakai yang wajib, yang sunnah. Dan apa sunnah itu, banyak benda agama kita sudah tinggalkan. Dulu orang berani baby cukup pada laki-laki. Perempuan baby. Masuk tahun 80-an, orang cukup dan baby laki-laki saja. Kalau baby girl, tak cukup dah. Baru masuk 2000, baby laki-laki pun tak cukup dah. Mungkin saja masih merahkan depan firman. Alhamdulillah ala Muhammad. Ketek. Dia orang tua, lalu makan lama-lama. Rambut lagi orang lagi tak cukup. Tidak. Kita wajib laki-laki dan perempuan penanam jumpa kita maksum. Kita laki-laki tujuan untuk sok semayah bajang toharo. Kita para perempuan bukan bak toharo. Ini tak nak. Dari bila dihitan dan perempuan nafsunya bersawak. Dari bila dihitan, power kepada orang-orang. Jadi soalan ni wanita yang sudah tua, biasa nafsunya sudah slow. Maka dia kira lagi dihitan adalah harus. Faham ni? Ada pun laki-laki yang tua, tak hitan lagi susah dia nak sok semayang dia kerana kandungan najis selepas kencing. Faham ni? Soalan seterusnya, kalau adik-beradik kita nak orang, kita pergi masjid yang ada mandi korban lembu, kemudian kena mandi beradik kita dapat daging. Sebab dekat daging datang kita tukang cetak. Boleh ke dalam satu rumah dapat daging korban satu orang, 6 orang, 6 kilo? Baik. Jawapan yang kita nak tahu dulu, bagi yang diberi itu daging dia. Kalau daging korban, kenapa daging kamu? Oh, saja bagi nak bagi. Ada yang bagi yang orang miskin sudah dapat? Ada. Kalau sudah dapat ke orang miskin,
itu boleh bagi daging selebihnya pada siapa yang kita suka. Seorang setelah bagi korban, sedikit setelah dari bagi korban, sudah dapat ke tangan orang miskin. Yang tidak setelah korban, semua bagi korban diambil balik untuk makan jamuan, kahwin dan sebagainya, atau bagi pada wali-wali yang tidak miskin. Rosok korban itu. Tidak korban beri hasil dan diminta kepada orang miskin. Maka ampun dari kita dulu, banyak dapat pada orang miskin, sedikit pada setelah korban. Tapi yang bertanya, kita tak ingat jawab. Apa masalah orang bagi pakai teket? Kita tak faham pasal pakai teket ni. Nah, kalau abang itu tukar jatuh teket, tiap rumah mesti dapat satu teket untuk satu daging saja, untuk sumbangan. Tiba-tiba mungkin tipu buat dapat 6 orang, 6 teket. Jadi sudah itu mengambil hak orang lain. Kalau berlaku ambil hak orang lain, hukumnya haram. Kena pulang balik tahun ini. Kena ganti lagi. Jadi buat yang haram, wajib kena ganti lagi. Dan soalan seterusnya, boleh tak saya masuk syurga dengan amal saya? Sebab amal saya tak seberapa. Saya dulu masa muda sakit jantung, hidup pun tak lama. Dan saya pun belajar Quran lah, dan belajar hadis kuliah, pada salat yang banyak. Tapi jauh juga lagi saya rasa jauh sangat dengan syurga Allah. Kita nak tanyakan dengan orang lain yang guru selama 10 tahun, 20 tahun tentang Al-Quran, Tauhid dan sebagainya. Layak tak saya dengan jantung saya lapar dekat kejalan, hidup dan mati bukannya Allah. Baik, dia ini tahu kembali ke pakar jalan. Kawan dia sudah awal-awal lagi 20 tahun dah duduk saja, dia bagi kawan yang pertama. Jadi dia masih jauh dengan syurga Allah. Jadi masih amal itu apa yang kau jawab ni boleh ya? Kasih jauh dengan syurga Allah tu yang Allah sayang kita. Ini rasa macam ahli syurga ke? Waktu lah Tuhan tak mahu. Tak cukup. Faham lagi. Ya. Mahariah mungkin juga kan. Rasa macam dia, dia macam dia. Dapat tiket syurga ke? Faham? Jangan. Ya. Kita sentiasa merasa takut. Khauf dia panggil. Takut-takut amal kita tidak diterima. Nah, kena rasa itu sama. Banyak amal tak jadi apa dari Tuhan tak terima. Susah tu. Jadi jangan kita rasa kita ni dekat dengan syurga ke sana. Kita kena rasa juga. Kalau kita rasa jauh dengan syurga. Nah, tapi kita kena harap ke lah. Wajah dia lain. Kuat harapan kita, Allah mengampunkan kita. Jadi wajah dan khawf, dua makam yang kita kena ada bersama. Wajah, kita harap Allah biasa mengampun kita. Khawf, takut sama Allah tolak amal kita, maka rugilah kita. Biar bersamaan rojak dan khawf. Bukan rojak tu menjadi dia, bukan. Rojak tu maknanya kita harap. Nah, walaupun amal kita tak nongin, harap juga Tuhan terima. Walaupun sumbangan aku tak berpulsa, harap Tuhan terima. Lepas buat ibadat pula, takutnya Tuhan tak terima. Dah jadi kita tidak sombong. Soalan seterusnya, mana lebih baik? Korban di Malaysia atau korban di luar negara? Dua baik. Ada upaya sekarang kata, di dalam negara kita kata, bagi kalau miskin dah, bagi, maka dapat kebaikan. Korban di Sudan, kita boleh jalan suci orang tanah, dapat, dapat kebaikan. Dan mana lebih baik? Bunuh apa sekarang? Saya tanya mana lebih baik? Aku nak yang lebih banyak panggil, buat dulu. Dan saya panggil Ayo
boleh sakit di hospital, tak boleh salat diri dan tak boleh salat duduk. Bolehkah saya, ayah saya salat lama kalau untuk orang sakit? Baik, ayah dia tak boleh duduk, tak boleh diri. Ha, sudah ya, masih duduk duduk kita gunakan kesempatan duduk tu. Masih boleh diri, gunakan kesempatan. Bila tak boleh diri, tak boleh duduk. Ha, jadi jangan semayang jamak orang sakit. Jumhur ulama mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, semayang ni jamak musafir ataupun sebab hujan. Mazhab Maliki tambah satu lagi boleh sebab sakit. Sakit ni sakit berat lah. Kalau Allah ni sampai tak boleh kita duduk, boleh ikut pandangan mazhab Maliki salat jamak kerana sakit. Hanafi, mana buat di dalam waktu Zuhur, buat sekali tu lepas semayang Zuhur, semayang Asar. Tidak kosong, buat dia jamak saja. Bukan kosong. Jadi saya kasi orang kita, ha? Eh, jamak saja. Bila orang bangsa, oh, tidak payah nak berwudu banyak kali dan sebagainya orang sakit. Nak berwak banyak kali, ha? Nak pusing sakit banyak kali, buat dulu semuanya. Pas maya jauh, buat kata, terus maya asal. Jamak saja dalam hati ikut pandangan Imam Malik. Tak apa, Imam Malik pasal dia berkait. Yang tak boleh ni ikut pandangan Haji Malik. Berapa dia tak nak? Tak boleh. Tak apa? Tak apa? Ada cerita orang pandai. Orang ini tak cerita pandai dari itu. Soalan seterusnya. Macam mana kita nak solat dukung beri? Solat dia tak dukung beri. Mana? Dia dah minta solat dukung beri. Faham hari. Betul tambah-tambah yang itu, cuma dah baru. Solat dukung beri ini bukan sunnah. Yang ada dalam Islam, kalau berlaku darurat, berlaku masyarakat, kita kan solat dukung beri. Ada masalah, kita terpaksa angkat baby di rumah dan kita. Angkatlah cara mana pun, dua cara. Pertama, janganlah dia ada najis jadi batas semayang kita. Yang kedua, jangan bergerak melampau jadi batas perbuatan semayang kita. Ada sebab pengangkat, takut dia terjatuh ke bawah dan sebagainya. Bukan semayang daripada Allah. Baby, buat semayang. Allah, kalau semayang itu baby. Tak ada kalau ni mana. Jadi benda kita berdoa. Kali ni jangan bergerak banyak. Ha, macam kita saya apa menyanyi tiba-tiba nanti hari ke depan kita. Dapat anak kita kecil lepas. Air dan air pun terlalu dari manggil hati dia. Boleh tak bergerak? Boleh. Sama ada kumpulnya dia. Bukan orang panggil semayang bergerak-gerak pada awal. Semayang bergerak awal. Bergerak-gerak. Mayat macam biasa dulu, tak ada baby, tak ada bergerak lagi. Ada baby, sepuluh orang, tak ada angkat. Tapi kalau akhir, baby tersembang, angkat baby. Jadi kita, sambung balik kaya akhir. Faham lagi, cara mengangkat itu terpulak, cara berhasil-hasil. Orang mana, angkat sepuluh mana. Faham lagi, bahkan bini kita tersembang, baru kita angkat. Nampak tak? Itu mayat bikin-bikin jalan tepi tertempat muka tu atas ni tu kita orang nak kita lah tukang tu kita pun angkat bagi dia tiga kali tu turut tak satu kita turutkan mayat faham tak ni? Jadi kalau kita tahu tu kan batas alat teruk sangat kita bergerak banyak kita batalkan mayat kita pun bersih tu maksud ya? Soalan seterusnya. Suami saya suka main PlayStation, PS3, PS4, PS4, balik tidur tak main game, dia akan main telefon dia. Kadang-kadang sunyi je, makan hati juga tengok. Dia ni minta, minta bagi saksi, kalau dia main orang ini. Ini baru sikit hari ini PS3, PS4 dia main duduk-duduk-duduk pegang tangan ni tak pegang gerak tangan ini banyak penyakit ke pegang tangan ini Pak baru itu pegang gerak tapi dia ni posi jadi kau anggil yang pertama untuk bila kita nak gabar walaupun makna kita ingat macam mempersiapkan sini untuk sebab dia ni dia main dalam rumah jadi ini dia banyak suami faham? Kalau perlu tadi dia main ni di luar rumah waktu lah dia tu waktu ni untung
walaupun main kereta sini lama, di sini nampak faham. Eh? Di sini kalau dia tak islamik, hidup sebelah dia. Faham eh? Hidup sebelah dia. Eh? Tapi kalau dia berhati main kau, dia bukan serupa, berok. 18 dia tak. Lepas, berok, serup, serup, serup. Faham? Kalau sebelum dia berok, 18 dia tak. Pukul pun 7 pagi, 7 petang, last kali. Sebab kita bukan imam utang, imam utang dia orang itu masih utang. Imam utang kan? Tapi Tapi apa paling malam, kita tadi duit masuk utang. Alamak, itu rumah aku. Berapa kali pukul tak masuk utang tu? Masih tu. Aku gini, kena 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 kena. Wah, ini main, kena 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 kena. Jangan suami-suami. Tapi kita minat sangat dia. Jangan sampai melampau. Sebab permainan ini dia hanya untuk misi kejenuhan kita. Kalau tak ada tugas-tugas yang harian, bila kita jenuh tugas harian, kita main dia. Sekejap-sekejap dia panggil O, B. Kalau kita A nak kepada B, kalau dia kata jangan harus, yang ini tiada mengapa bermain dah. Seperti dua tiga papan harap maknanya sekejap. Tak kedai bapak-bapak ubi ada dam. Bila ada ketikman malam ketikman kalah. Hari ini tak mau balas senang. Memang ada bumbu dia lalu menikah. Bila ada atur buang. Patah tak patah atur buang. Malam malam main yang pertama menang Bilal. Anak Bilal terima kasih hidup tadi. Dia memang jilat ketengah gandungannya. Hidup menang akan jilat. Jadi kedua seriman dah tak berhasil je. Motorok. Semua makan tiga, makan tiga, makan tiga. Tak ada berhenti bila tiga motor kedua. Satu sama, mana? Penalti, pelawanan terakhir. Tengok. Bangan terakhir tidak kalah tidak menang. Buat tiga jumlah sama bini mari menyemparang. Jadi bersambung menyimpan contoh ada apa panggil hobi kalah main sekejap-sekejap. Oh hobi ni dapat tak terlalu tanah bini mainkan tukar hobi kira babi bini juga penyembing. Lepas bini kita nak ni dia bangun orang bini tak ni dah hati kereta-kereta. Masuk ke dalam icebox. Bang icebox, icebox. Lepas icebox, masuk lagi pulak. Pulak dalam rumah, pulak rumah pulak. Ditali, dia pergi ke pulak. Pulak sebenarnya, jangan hongkong sangat. Jangan, jangan, jangan. Kita ini sudah, kita sudah diamanahkan dengan kalimah-kalimah Allah. Masuk akad nikah. Untuk tidak persia-siakan dia. Jangan main-main. Nah. Kalau ada bini main, ada bini lah. Tengah. Kan dah dulu menunjuk mungkin lah. Kalau tak apa pun main. Dia pakai kaset lah. Beli lah sama komplek. Balik ke tangan geng-geng-geng-geng. Datang tak dia makan. Geng-geng-geng-geng-geng. Oh betul lah. Pasti ada anak tiga kok. Geng-geng-geng-geng. Balik tak. Lebih hebat, eh, tak payah pakai wayar, tak payah pakai apa. Bini saya tadi, dia isi. Tanah, ya. Kita cerita isi, malah. Tengah, awam badminton. Awam menolak, lombok kereta. Lawan cokok. Lepas pegang dia isi, pegang tak takut. Selesai isi. Masa masih pula. Baru, mana bini kita, bini kita. Dan awal dengan Allah, dan awal dia sangat. Ya, belum main. Soalan seterusnya baik. Jadi saya tadi tanya saya, mana yang betul? Pendapat saya atau pendapat betul? Saya pun dah jadi renong sekarang. Saya tidak sebagai calon jurulara. Berkali-kali reform agak menampakkan itu. Padahal tak ketat sangat, biasa-biasa saja. Sebenarnya saya memakai syaitu untuk tutup untuk padan. Dari aku, namun baru ini kami telah dilarang oleh jawab atasan tidak lagi memakai syaitu. Adalah tak tidak lama akan bersih di luar lawatan. Soalan ini masih bersih dengan kondisi usia untuk tubuh salib.
dan dia ramai ramai di luar dia tidak puas hati dengan orang itu. Kita dah melihat kata Allah dan Allah di luar. Jalannya kita jangan ikut sangat. Perintah-perintah yang juga kita ini dah melanggar sampai jauh. Tapi kalau sekadar kita sudah dapat berjalan hari dan dapat fadilah, itu boleh terhalang dengan arah-arah atasan. Orang atasan tidak ada seorang yang boleh mengarahkan kita untuk langgar sekurang-kurangnya wajib. Tapi ada jabatan, ada tindakan yang boleh melarang pekerja solat sunat, boleh, hukumnya harus atau guna kepada tindakan dan majikan. Tapi tidak ada majikan kali ini yang boleh melarang solat wajib. Nampak tadi? Kalau tak yang wajib, jangan aku. Nampak? Tak boleh lah atau antara makhluk di maksiat kita pagi. Kami boleh bertindak berapa-apa. Sama dia kami membelakangkan arahan. Nampak tak? Ataupun mengumpulkan. Atau benda ni komplain dan sebagainya. InsyaAllah, selalu dan berjuang untuk dapat yang terbaik. Mayat akilah, ya janganlah rumah kerja. Membuat apa? Membuat usul kerana takut pada Allah. Ya janganlah rumah kerja. Pasti Allah beri jalan kelepasan. Nah, itu mujahadah kita. Usaha yang kita nak tutup banyak-banyak, malah-malah asak tu lah. Nah, orang tak sanggup, dia dunia. Itu sebab timu, timu pula pendek masuk air. Tapi nak tahu, susah kita berpahala di akhirat nanti. Nah, soalan seterusnya. Kenapa? Kenapa orang di Malaysia suka cukur dagu? Sebab tadi, dia jual kisah tu. Baru tidak ada jahat, orang marah. Hukum tutup janggut ini berlaku pandangan yang berbeza di kalangan Pak Mazhab. Yang dalam Mazhab Syafi'i, hukum tutup janggut tidak haram. Hukum yang matruh sahaja, tidak berdosa. Siapa yang tidak cukup, dapat pahala. Siapa yang cukup, tidak berdosa. Dalam Mazhab lain, Mahan Gali, Bayamai, Manati. Dalam kita haramkah? Jadi benda ini ada perselisihan. Bila ada perselisihan, dia tidak masuk pada lemukah. Jadi tak boleh kita nak cegah orang cukup janggut kerana mencegah kemungkaran. Kerana tinggi tidak pun. Ada berlaku pandangan yang berbeza. Jadi masing-masing lah. Bila cukup janggut itu hadir, bila nak cipan janggut daripada hati itu. Mungkin orang yang cukup janggut dia dapat panggul air seperti bersedekah dan sebagainya. Dan orang kita yang kita janggut ini sayang tak bersedekah. Dia tak ni, tak boleh tak ni. Dia musyid, ada tempat lebih, ada tempat kurang. Ada orang kata tu dia berlebihan di Syria, di Afghanistan, perang Syria, perang Badar, perang ini, kurung dan sebagainya. Ada orang kata tu dia banyak musyid dengan. Ada orang kata tu dia tanya banyak masalah. Ada orang kata tu dia tanya nyata. Ada orang kata tu dia tanya nyata bidang. Ada orang kata tu dia tanya nyata bidang. Sudah kau, walaupun banyak musyid dengan. Ada orang tua yang berjumpaan Tuhan senawan. Tapi banyak salah sunnah. Contoh. Jadi buatlah kalau mana yang kita mampu untuk dapat keuntungan akhirat. Karena kedua orang itu malu banyak apa menyakitkan dia orang. Dan dia selalu pulang. Soalan seterusnya. Betul tak nanti ada kata ini Allah jadikan hidup ini tak banyak miskin. Kerana itu hadir ini tidak kuat, tapi dia tetap ada sana. Nabi kata Allah maaf ini miskinah dalam satu bahan, ya Allah, hidupkan aku ini miskinah. Wa'amikni miskinah dan mati akan aku miskin. Nampak? Wa'amikni yang berkiamah ma'al masyakin dan bangkitkan aku dari kiamah seperti orang-orang yang miskin. Apa maksud hadir? Hadir ini hadir bahan menurut senang agama. Semua orang mengatakan hadir ini hasan yang baru. Ada berlaku perselisihan pada tanah dan kerajaan hadir itu begini. Tapi dia bukan hadir mawak. Apa yang maksud? Maksud Nabi bukan suruh kasut miskin. Maksud Nabi nak menunjukkan Nabi ini berkata Nabi tak mengambil berat dengan orang miskin. Sayang pada orang miskin, kata Nabi pun minta jadi miskin. Itu maksudnya, padahal dalam hadir-hadir lain, Nabi menyuruh itu berusmur. Tuhan daripada kemiskinan, faham tak eh? Abang tu jangan tasih diri. Biar tukar dia tasih. Hari ni maksudnya,
Nabi nak tunjukkan kasih sayang kamu pada orang miskin. Yang kedua, nak gembirakan hati orang miskin yang dengar hadis dan doa ini. Kami tunjuk bersedia hati. Nah, akhirnya Nabi nak usaha kamu di badan masyarakat nanti. Makilah kerana orang miskin. Nah, soalan seterusnya. Kita ada masa 13 minit, 16 saat tadi lagi. Saya pun sampai ke Pulau Pinang dalam hari 5:30 petang sampai ditanya malam maghrib. Lepas solat maghrib, saya tak cakap solat jamak kosong isyak pada waktu maghrib. Walaupun saya ada nama maghrib dalam masa 10 malam. Katanya saya mengucapkan selama 6 hari, tapi kami 5 hari tapi kita boleh jamak dan kosong, lima baik-baik. Ramah lah 4 hari. Dia nak balik Pinang daripada Bani. Nak balik juga Pinang, nak diberi di sana. Jadi tak mulut. Jadi sampai Tanjung Adik maghrib, dia nak maya maghrib, jamuk dengan isyak. Belum sampai sini ni. Kalau nak tu kita kena semalam. Ini sampai tu pun. Dia kata walaupun dia kena tangi, kata Tanjung Adik, itu dah betul ke mahala. Tak? Boleh tak dia jamuk? Boleh tak? Boleh, tak ada lah kata sini tau. Pasti suruh mandi kau je lah. Untung bagi tengok. Tak salah kita sampai dia mahala. Yang syaratnya destinasi kita jual halal dan ke atas. Kita nak jamak tak syarat. Keluar pada bani sudah boleh jamak kosong. Lepas pada bani menuju lagi balik kerja buat nama depan. Sedang. Sedang. Kita lalu sedang orang malam. Kita di jamak dah. Pahal lagi. Kita sudah keluar pada mukit. Contoh ni. Bahkan kalau bani ni besar, ada kampung-kampung, ada daerah-daerah masing-masing tidak dalam tadi. Terus satu daerah, satu daerah tu sudah beri jamaah kosong. Soalan kedua, kami tengah bintang hari. Contoh, dari tadi pagi nak pergi Kuala Terengganu. Contohnya, nak pergi Kuala Terengganu 9 hari. Dari tadi sini memang nak duduk 6 hari. Siapa yang nak pergi 6 hari? Tak masuk hari pergi dan hari balik. Maksudnya, hari 6 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hari pergi, ibu jari. Hari yang ada kosong ni, hari balik. Ingat berapa hari, tengok. Hari matah. 4 hari. Siapa yang nak pergi 4 hari, singgah satu tempat, tidak nyata musafir. Bermakna orang ni sudah tak boleh jamak kosong, walau sehari pun. Tidak harus sampai di tempat, tujuan. Siapa yang nak pergi satu tempat, atau singgah 7 hari, atau kurang 3, 2, 1 atau 1 minit dari sini saya bawa beri contoh 3 hari atau kurang singkong situ tidak hilang nama musafir. Bila tidak hilang nama musafir boleh dalam nama kapal jalan sendiri boleh. Tapi kalau nak pergi 6 hari ke 4 hari tak ada 4 hari 5 hari 6 hari ke 2 hari lebih tiap hari dia akan jalan jauh pada sendiri okey ini boleh jalan kosong. Faham ni? Walaupun dekat-dekat. Bila sampai nak DPR 2 hari, insyaAllah 1 hari, selalu 3 hari, lombok sehari, tidak terputus 2 malam, balik ke balik 1 hari. Selama itu terputus 2 hari, boleh lombok setiap hari. Dan ada satu tempat saja, 4 hari dah ke atas, balik air dalam kosong, tempat tersebut. Soalan seterusnya, mana yang Allah, maklumat, baca Yasin, tahlil, atau baca Al-Kahfi. Atau baca Al-Kahfi tadi, ayat 180, diikutkan dengan baca Yasin. Baik. Nisbah baca ayat Al-Quran, semua Allah kata. Tapi nisbah yang datang hari, mari kita lebih sana, mekwah, itu lebih Allah. Sana yang paling kuat, malam Jumaat, baca surah Al-Kahfi. Karena disebut dalam Al-Nisbah, man qara'a surah Al-Kahfi, ia min Jumaat. Kata Allah, siapa yang baca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, satu ibarat, yang ini dan pada hari Jumaat. Jadi yang afdal jadi surah Al-Kahfi baca malam Jumaat atau hari Jumaat. Hadis tentang baca Yasin tidak sesuai membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat. Tapi hadis baca Yasin, hadis tidak ada waktu, hadis sesuai. Ini surah Al-Yasin, waktu sesuai. Kedua baca Yasin, ia letakkan dengan waktu itu kuat. Jadi apa baca Yasin pada suara masa yang kita sempat, apa baca Al-Kahfi pada malam Jumaat. Faham ni? Kita dengar baca malam Jumaat, kita baca malam lain. Orang tanya ulama, ya ulama,
kami juga telah hadis kerjaan Nabi Bati tak berbaca surat haji pada Jumaat, tapi kalau kami dah baca pada malam Selasa, apa hukumnya? Dapat pahala juga. Tapi tadi yang nasasi pahala juga Nabi sebut malam Jumaat pahala. Jadi waktu dia bila mu'ayyid mu'ayyid kita dia baca dalam malam Jumaat ada lima orang yang buat pada Jumaat semoga jadi tak sudah nak baca lagi nak tinggal. Ha? Eh? Bagaimana Ustaz? Dalam ni baca dulu dia dulu pun baca nasi saja. Kerana Allah mengingat bahawa bagi surat Al-Kahfi sama kita sudah dalam anggap kalau dah baca Yasi. Nah, apa dah saya nak kita tak mau surat Al-Kahfi? Baca dua surat, kata mereka pun juga lah. Kata betul mikrofon. Yang dipanggil dengan mensok. Tak boleh. Yasi ni berapa minit? Mudah. 10 minit, 12 minit. Ha, orang yang telah hijrah ni 15 minit. Ha. Al-Kahfi 20 minit. Orang biasa, orang awal yang hijrah dia macam sendiri tu kan. Al-Kahfi yang 20 minit dah boleh mentah 40. Hijrah, maghrib, sampai asar. Lepas dalam minit ada rumah, ada 50 minit. Dah, boleh bahas pula minit lain. Dah boleh bahas pula. Al-Kahfi itu adalah ini adalah orang-orang yang tidak sih baca yang kita mengatakan baca orang-orang yang kita mengatakan tapi tambah berapa sana ini dengan dua nah ada berarti dua surah ini lagi dari satu mana ada dua surah ini ada satu masjid dia kita kita ikut yang apply dua dari 2 tahun. Jadi bila sampai dia lagi, kita pun bagi lagi ni, kita pun call dia. Ha, beritahu WhatsApp dia, mesej dia masa tu. Mereka dapatkan tarikh ni untuk bulan ni siap-siap. Ha, oh dia jawab tadi. Dia kata siapa kami akan menjawabkan dalam masa 3 hari. Dalam masa 3 hari, dia nak 2 tahun dulu. Dalam masa 2 tahun, mereka buat 2 kali rumah ke penjalanan. Untuk jumpa saya, untuk cepatkan lagi faham. Nah, jadi akhirnya kita bagi potong itu, dia terdapat dalam masa 2 tahun. Aku 7 tahun, 2 tahun dia dapat dah. Jadi kita bagi talis ke dia, dia mensyarah. Mensyarah. Mereka 3 hari, 22 hari, mereka membatalkan. Dan ulama tak setuju. Pasal tak setuju, tak setuju saya mari, tak setuju dengan talis. Talis yang saya telah bagi itu, mereka selalu baca Yasin malam Jumaat. Nampak? Jadi alasannya kami terpaksa membatalkan mereka tu tak beri tarikh yang lain. Kami telah jadi tradisi kami baca Yasin malam Jumaat. Bodoh ni. Meminjok tadi 2 tahun. Buat orang-orang macam minyok berapa? 25 hari minyok siap, minyok iman, minyok mari satu. Kuduhan. Ini sebalik tarikh baca Yasin malam. Kalau ini masih tak mau, waktu kuliah, habis lagi kuliah. Mereka tu lah, kita tak ikut nanti. Tentu ada mana? Ha? Ada masih yang lain? Dah? Ini masalah. Nak beli waras dari penduduk kampung yang rugi. Akhirnya berlaku perbalahan. Nampak tak? Yang 3 orang kerah pada Mati Yasi itu dipecah dari bagian jabat Rasul. Nah, ada di perbalahan. Maksudnya dunia itu tak berlaku. Nah, alasan nak batalkan kuliah dia tu pun minta maaf imam tak boleh batalkan kuliah berapa imam kerja dalam kolam dia kata yang si mana boleh ikat dah kalah so boleh baca lah kalah kalah boleh atau kita baca petang dia baca lepas bohong atau mana lain dia kerja boleh tak kata imam nak bohong jangan ada dia terusnya. Dia lagi puasa, lagi sampai habis kepada dia. Apa pun dia tak ke ramai-ramai pada hari raya. Masih punya ke rumah. Pergi sepan dalam kerah, pasti salah. Alimah baik-baik. Tak ke raya, ada dua hari. Raya puasa, raya haji. Bila orang raya tak ada tanda. Tak ke raya, dia ada dua. Raya puasa, raya haji. Tak ke dua, ada dua gini. Takdir mutlak, takdir mufrad,
mubayyan. Tapi mutlak ialah malam raya puasa. Nah, daripada tak maghrib sampai ke sembahyang raya. Habis sembahyang raya, habis masa. Siapa yang sembahyang yang takbir tak pada masanya, ia adalah bid'ah. Bid'ah itu adalah dalalah, bukan dalalah. Bid'ah yang makruh, dalalah. Makruh kita sengaja tak bid'ah raya lepas pada waktu yang dia. Ha. Jadi dia ada waktu. Nah, jadi kalau kita raya, jangan bertakbir bila habis raya. Habis tadi dia sembahyang raya, kita pergi dari rumah orang, tak payah dah takbir. Kita berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Ramadhan akan jauh ni. Nah, hari selawat tidak ada hari ni. Nah, hari yang bulan lepas, hari tahun lepas buat itu lah. Lalu hari ini lah. Nah, lima hari kita takbir. Malam pula tak takbir. Takbir mukayat nama setiap lepas mayam. Mula dengan tubuh 9-7 jam. Esok hari raya haji, subuh tadi, kita start dah lepas semayang kan. Sampai hari yang terakhir, semayang asur, 13 Zulhijjah. Hari yang last, ekor ini. Ini hari, jadi 5 hari pakai takbir, raya haji nanti. Ini yang tak takbir tau. Soalan seterusnya. Ini syarat imam hasil jahat terlepas. Lepas hasil jahat, imam akan hasil surah kuat. Yang mana dia Allah bagi makmum. Bila imam hasil surah, atau makmum bagi pertahuan dulu. Makmum bagi pertahuan dulu. Kerana bagi pertahuan itu lagi. Tak patut dia sah semaya makmum. Surat imam berikir silat. Sebelum mula bagi surah, dia makmum habis membaca pertahuan. Faham lagi? Melainkan, kami berlaku surah yang pendek-pendek. Itulah inilah. Dia kena paruh sikit imam awal-awal imam Nabi pun dia lagi surah pendek. Jadi makmum kena baca Fatihah dulu. Suci tak payah kereta yang dibawa pakai salat. Kalau lepas salat saya tahu semua kereta tak kena tu busuk lah. Dia pergi cium kain-kain kereta dia di masjid yang tinggal itu. Dia cium tu busuk dia. Soh tak kalau busuk, busuk tidak membatalkan saya. Selagi tidak ada busuk itu nanti. Dia dia kalau pertama dia panggil benda mustad darah. Mustad darah, kemudian tak batal. Dia bukan nanti. Dia satu lagi nanti. Nanti tak boleh. Batal saya. Panggil, berarti air kecil. Berarti ada tarik kami di ayam. Kena jumpa tiap dia. Ha. Ada satu lagi tarik, dia tidak nanti. Dia panggil mustad darah. Tapi itu. Itu habis kilo kilo itu ukurnya dibuat kalau jenok berci jenok tapi semayang tidak kan kalau dia terkena air mani, air mani mustad darah tapi tidak nanti. Kalau air mani nanti itu manusia nanti datang air nanti itu datang dari mani itu lah satu ini yang bukan dari air mani itu dari air silap. Bukan tujuh bapa anda. Iman lagi. Jadi ini dari iman banyaklah. Itu dalam 8 itu. Dalam itu tidak batal sembahyang. Pasal dia mustad darah. Bukan lagi. Jadi pada kain kita baju kita bau busuk bukan lagi. Busuk hanya nama pakai. Pak Lima Hari dah pakai. Bau hanik lah, bau apa lah. Sok semayang. Tapi perbuatan tersiaga menggunakan pakaian yang soh tetapi busuk makruh perbuatan itu. Soalan seterusnya, adakah kita lagi tokoh Ali 355? Ali 355 ini bukan jenis kereta. Mana? Ataupun nombor sepak.
rah undang-undang untuk memakinikan undang-undang Islam yang sedia ada untuk memperbaiki. Jaraknya menekani kita, kita sokong dia tidak. Kalau rumah kita rosak, kita sokong dia orang perbaiki memang dia. Kalau rumah kita tak apa jamin, anak kita main lagi, kita suka. Apa saja pun kalau nak buat lebih baik, kita kena suka. Mereka orang gila, tak suka. Orang gila kita lagi, suruh boleh. Dia tak mau, dia nak suruh kalau nampak dan gila. Faham tak boleh? Jadi jangan kita jadi orang gila. Apa yang nak buat kebaikan, lebih baik, kita kena sokong. Faham tak boleh? Jadi lebih baik. Soalan sebenarnya, isteri saya makan kuih perangkan. Lepas minggu, dia suci pada dia. Dia dah tahu dah, tapi kalau dia berangkat dalam program itu, apa yang dia dia tak ada, ada yang dia tak ada yang apa? Sebab orang haid, yang dia keluar kurang, dia keluar pakar. Dan orang haid, mesti keluar pakar. Bila sisi tanya waktu, doktor tak kaya dia dalam haid. Ini doktor, bila dia berbaca, dia berbaca berbahan hormon. Sebab itu, apa itu? Keluar, baik. Laki dia dengan doktor, tanahku, pandangan yang berbeza. Sebab makan pil. Dengar malam ayat. Perempuan ini, bila makan pil panjang, kadang-kadang dia pakai injek. Kena IUD ni boleh. Injek, dah nyerang. IUS, lupa lagi tu. Dia akan jadi gangguan pada hati. Tak, dia akan jadi gangguan. Hari kita, nak dengar mana-mana, 24 jam ini bukan seluruh 24 jam. Nah, walaupun sedikit ada sedikit, tapi kita lah ni 24 jam. Itu dimana 24 jam. Tapi kan dia yang terjadi kadang-kadang di keluar banyak jadi 6 jam 12 jam lepas itu dia berhenti dua kali memang betul waktunya ukur itu memang kaedah kerana Allah dalam keadaan bukan sehat Allah diganggu oleh pil-pil hormon tadi. Nah dalam keadaan sehat mesti dalam itu kitarannya 24 jam kalau diganggu oleh pil macam orang yang nak bawa orang yang berancang keluarga nak jalankan anak bila masuk ketika pada lengan kalau Pak Allah dengar ni kadang-kadang dengan makan pek pek jadi bila lagi pagi pek jadi kuning jadi steam gitu jadi menarik tak boleh jadi dalam pada ciri kita nak tahu oleh kali dia tak dapat ciri-ciri yang betul seperti yang berpaksa pada asalnya Allah kena percangkan akan tarik-tarik Allah keluar baik dan tarik-tarik Allah sendiri. Allah akan dapat mudah untuk mereka adakah ini menjadi baik berlalu kita hukum dan sebagainya baik dan dia itu soalan seterusnya di mana tertentu di mana baru kami orang suka potong di terbitan apakah dia hukum memotong ini hukum memotong adalah harus. Jika tidak memudaratkan orang lain, berganggu orang lain. Nah, jadi hukum apa saja, potong, tak potong pun tak boleh. Kalau memudaratkan orang. Nah, ada orang yang tak potong. Dia ikut dari kerana, robok semua. Dia tak potong, dia orang belakang makin panjang di belakang. Nah, pun orang, jadi dia tidak potong. Nah, ada, itu power, pada ekor, ikut dari sini. Jalan-jalan kampung, nah, jalan kampung tu, jalan lagi daripada rancang nak pergi ke jurur-jurur ke mana. Nah, dia potong. Kereta belakang makin panjang, makin payah nak potong. Makin contoh. Jadi kalau mau potong tu, hukumnya mengalik kemudahan. Ada tak mudarat kau lah? Ya, ada keluarlah. Jadi pun jawab. Macam kita nak anggar aku pun. Mesti tengok melok, kita nak serik. Biarlah ni orang lemak lagi, pasal nak buat itu 76. Ni berjujur lagi, tak ada orang lho. Kita tengok ke kanan, tak ada. Kiri tak ada, depan pun tak ada. Baru tak ada. Ni serik, kita tengok, jangan hangat tu. Orang hati berat, orang lagi. Haram, pun. Dah. Soalan seterusnya. Kiri. Kita ada masa, kita ini satu lagi. Bagaimana kita ulang untuk kau ni? Yang dimasihkan tidak dimasih dengan sempurna. Kalau kita masih tanah, wajib kita ulang. Nah, mari dia wajib. Ia nak ambuh terlupa muka. Lalu dia akan nak ambuh. Ia nak ambuh. Kita sudah wajib ulang balik. Tak ulang balik, rokok batas saya. Kami tidak rokok, tanpa membaca, pasal kita tidak dikutulah. Kami tidak menghibur, tak.
pada dia. Dan soalan seterusnya, ijaz haji telah menyebut kemudian dengan bismillah. Padahal di dalam bilik mandi, darurat dia di dalam bilik mandi, tengok. Adakah dapat di situ kita di sini darurat? Ya, di situ kita juga berlaku buang air. Maka jangan baca bismillah di dalam tanda. Baca pada tisu tanda. Mungkin di situ tanda, kita tak masuk lagi. Tanda masuk dulu, baru betul-betul. Kita sekarang, kita kulitkan insan lupa kita. Manusia ini dengan lemah juga. Kita ini dijadikan lemah. Bukan tak. Bukan semuanya kita. Kita lemah. Nabi-Nabi pun lemah. Cuma Nabi maksum. Allah tak ada. Kita Allah tak ada. Mereka kita kena minta penjagaan dari Nabi Allah. Kenapa kita berusaha? Jadi dia tak berlalu. Jangan kita anggap kita lebih mulia di sisi Allah dalam laki-laki itu. Dalam waktu kita tak tahu. Mungkin laki-laki tadi lebih dekat dengan Allah di sisi Allah. Faham? Kalau dulu tak mau kita pegang, selamat kita akhirat. Kita tak tahu tadi, kita tak tahu. Laki-laki kita pergi, kita pergi. Kita rasa kita lebih molek daripada ini. Nampak? Dia kasih molek ni, bahagia. Dalam lebih mulia. Soalan yang tiga sebelum akhir. Apakah dibenarkan tidak sah main terawih dan parakaat di masjid yang melakukan 20 rakaat? Ini berlaku pandangan-pandangan yang berbeza masalah rakaat terawihnya. Bila ada sebarang hadis sahih, Nabi tetapkan siapa nak semayang terawih mesti dia buat demikian banyak orang. Tak ada hadis itu. Ulama dari namun kata dari yang jadi gila, tak ada. Ulama dari tak ada. Kalau ada ulama lupa dalam kitab masing-masing. Dan jadi mereka ikut zaman Sayyidina Umar Al-Khattab pada zaman dia melakukan salat tarawih berjemaah dua kebenaran. Batu berlaku perserisa. Mereka nanti mengatakan kalau dia orang penduduk manusia apa tidak berjemaah rakaat. Tiga mazhab lagi-lagi Hanafi, Syafi'i, Hambali menganggap diperlukan Akbar mengikut amalan Sayyidina Umar. Sebagian daripada ulama hadis mengamalkan 8 rakaat. Ini lah rakaat-rakaat yang berlaku perselisihan di kalangan ulama. Itu terimalah dengan hati yang terbuka. Bila secara itu berlaku istilah, berlaku pandangan yang berbeza. Yang Akbar, Ma'asari Pekla, Asari Sarawak.
lebih banyak boleh buat, lebih banyak pahala. Orang yang berdua rakaat berhenti lebih banyak pahalanya daripada 8 rakaat. Bukan berdua baik dari 8 itu pada orang yang berbeza, orang yang sama. Maksudnya kita semayang 20, lebih apa dari kita semayang 8. Bukan kita semayang 20, lebih apa dari kita semayang 8. Kan? Kadang-kadang semayang orang dia berbeza dari kita. Kalau apa dari kita dengan kita. Dia itu. Dan jadi jumlah ulama mengamalkan apa 20 rakaat. Cuma semua tengok ada kurang hukumnya menyatakan terawih itu mesti dengan 20. Itu nak jawab lagi. Itu pandangan bukan nas. Dan boleh orang beri pandangan. Cuma nak apa kamu? Nabi tak pernah menyebut akan solat terawih. Nama Nabi tak sebut dengan nama terawih. Lalu Nabi sebut Mangkoma Ramadhan, dipanggil Kiam Ramadhan. Mangkoma Ramadhan. Nabi tak kata Mangkoma Tawawih. Nabi tak kata Mangkoma Ramadhan. Jadi nama asal Kiam Ramadhan. Terawih ini nama kemuliaan. Sebut pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Soalan yang kedua sebelum kita boleh lalu kata saya pernah dengar dulu pondok kata kalau orang memuji kita lebih-lebih, campaklah tanah atas muka, tolong jelaskan hadis yang berkaitan. Dia dengar seorang tu gurunya dia suruh lepas tanah atas muka, orang yang suka apa benda ni memuji berlebih-lebihan. Betul ke tidak jaraknya itu? Apa maksudnya memberi peringatan jangan kita menipu orang yang puji berlebihan, orang ini sudah menipu. Puji itu disukai syarah, tapi kita baca surah puji Alhamdulillah itu banyak nama, ada 7 nama popular. Nama yang paling popular tak orang jemaah, nama kedua Alhamdulillah pujian. Bisa Alhamdulillah, tapi Alhamdulillah dengan Nabi Nahum kata itu muka. Tapi kalau Nama kata di kata ini jama. Sebenarnya puji itu milik Allah. Padahal Alhamdulillah puji itu yang bukan apa jama. Maksud Alhamdulillah itu sebab puji ada empat. Puji Allah bagi Allah, puji Allah bagi makhluk, puji Allah bagi makhluk, sama makhluk, puji makhluk kepada Allah. Empat dia puji, tak ada lima, tak ada tiga. Sama lain. Apa sahaja kita puji sebenarnya milik Allah. Contohnya, sama tu milik Allah, dia punya itu. Allah tak kata ni. Bawa lawa kata ni, milik Allah puji tu. Allah ni bagi manusia akad, boleh kata kata yang lama. Jadi semua milik Allah puji. Jadi ikut kita memuji, boleh. Dan kadang-kadang boleh pahala. Tapi jangan melampau, lampau. Nah, masuk melampau-lampau, puji yang berbohong. Contoh puji yang berbohong. Orang ini tadi menipu diri-diri rakyat dan sebagainya. Dia boleh sampai kita dapat keribaan yang sangat kita kasih ni. Dia sudah menipu. Tak betul. Yang sangat kita benci. Ini contoh. Kita akan jangan berhenti. Faham tak ni? Nanti contoh orang menipu. Jadi kita hancur menipu dalam diri. Akhirnya dikirim oleh kanak-kanak daripada kecil sampai besar. Dia hancur menipu. Termasuk dalam menipu. Ketidakan yang sangat mulia. Dia ni ada saham duty dalam duty yang ada. Maka yang sangat mulia. Tak. Dalam Quran kata sangat mulia. Itu sudah menipu itu. Lepas tu kita ada ketibaan yang sangat hina. Ketibaan yang sangat dibenci oleh seluruh rakyat. Jadi puji yang benar, silakan. Nomor apa? Kerana puji itu kadang-kadang menghilangkan penat orang yang bekerja. Bawa masuk jabat. Bawa tak tidur belakang. Dia pegang pai gitu lah. Pegang pai, kopak-kopak masuk. Buat tengok kerja dan Alhamdulillah. Terima kasih semua staf-staf saya ni. Konok tengok staf buat kerja bagus semua. Tanpa bantuan anda, syarikat ini tak ke mana tu.
Berubah gitu orang lagi lagi tadi. Bos dia puji. Tengok. Bini kita tau. Lagi kita tu dia. Dia rasa sedap. Ya. Nah, dah. Nah. Pasal kita balik, kita tengok. Makan letak nasi. Ya Allah. Kenapa? Nasi Allah nampak. Ada kata. Putih molek, lembut, tak kelah banyak. Bau wangi pula, tak pernah dia tengok orang masuk nasi macam ni. Kenapa? Kenapa nak ada? Kenapa nak ada ni? Tak kata, tak sama aku juga kata. Aku juga kata. Berangkat ke dalam ikan dari dia, Allah, cinta ku. Dengar waktu lagi nampak sedap dah. Remuk ikan goreng awak, kotor ikan goreng, jalan awak, siap, lancar itu sama dengan awak. Ini kosong goreng apa sini, kosong goreng apa sini. Ya Allah, kosong goreng. Ini masing ngalik, pedah ni juga. Tawa aku ambil nasi siki. Oh, Allah, kosong. Orang tamu dia jumpa, sekejap tak. Sejujurnya pulang ni. Pandai orang itu. Tidaklah, tidak itu. Tidaklah. Bikin masing-masing tak kata. Bikin yang air tak kata. 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 Bikin itu yang ini. Tak kata. Bikin tak kata. Bikin tak. Ya, ya Allah ya Tuhan ku. Bagaimana Allah boleh lipat gitu? Pasti yang macam-macam saya bila lipat dari sama. Oh, bila tu. Ya nak nak pergi dia. Ya Tuhan hati kita kaki dulu. Ya Allah. 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 Ya dia buka diri orang nak kerja buku. Siap, dia buka diri. Haa, baru. Kali diri. Oh, bagi orang orang nak buat kerja buku. Itu lah, haa. Tak, kalau jadi orang yang cik, dia orang pandai. Haa, sepan dia lah. Haa. Keep there. Ada sana tak boleh orang. Sana. Jadi, kalau haa, bantu buku lagi. Haa, nak kerja buku. Haa, dah buka. Dia tak boleh buat kerja buku dah. Haa, haa, dia gitu. Kena pandai lah kalau anak gunung-gunung ni. Kadang-kadang marah, berlampau marah. Dia tak dapat 8 A, anak dia dapat 8 B. Ok dia 8 B. Apa dia bagi dia tak dapat S? Nak. Nak pukul no. Tak, nak ambil kawasan nak pukul. Dia nak 8 A, anak dia hanya dapat 8 7 A, 1 B. 1 dia 3 A. Oh, nak pukul no. Lepas tu anak dia nak nampukkan dia. Kan ada dulu babi. Ada lapan di. Ada lapan di. Di belakang dia berantem lagi. Yang dulu pernah dia pakai RLD. Kalau orang baru lah berpati. Tidak tahu dia nak pukulan dia. Ada lapan di dulu. Ada sepuluh ke dia. Jadi itu puji yang lebih ke. Dia dulu orang ke diri. Dia rasa buku kita beli. Ini kita memasak kita beli. Dia menyapu kita beli. Dia kita berat, dia beli kita. Tengok, selamat dah kita. Ya Allah, kami itu lalu dah. Kami dah banyak buku pada tubuh sikit. Orang lain lalu kerja, nampak letih. Apa, buku. Hanya itu lalu kita. Oh, kita kemasak. Ya, macam itu. Betul. Ha, kita tahu lagi. Malam tapi malam ini baik. Soalan yang tak kira ni, saya seorang ibu yang baru pencet sepanjang karina saya tak pernah terima penanggung itu suami saya. Jadi sepanjang rumah tangga saya yang menanggung sekali kekurangan di bawah anak masih dua orang yang masih belajar dari PT. Adakah perlu saya bayar zakat? Boleh tak zakat saya mikir kepada menanggung anak-anak saya? Baik. Soalan yang baki saya akan jawab malam esok di Rawang, insya-Allah. Itu soalan terakhir.
imam. Dia kata dia ni berkahwin dan fashion tak. Suami tak boleh nampak kau. Jadi dia kata saya boleh tak dia kena bayar zakat ke kau? Jawabnya awak bayar zakat atau tidak bayar zakat, tidak kait dengan fashion, tak kait dengan hak dan suami awak. Ha? Jika awak berniaga cukup hisap dan haulnya, suami awak baik ke jangan, awak boleh zakat. Kalau awak berternak yang binatang contohnya, kalau kambing 40 ekor, lembut 30 ekor. Contoh, cukup haul cukup syarat. Suami pun jahat ke baik, dia boleh keluar zakat. Tak ada baik pak lain. Cuma nak bayar suami yang sengaja tak beri nafkah pada isteri, segala ibadatnya tidak diterima. Taubatnya tidak diterima. Sama macam isteri yang terhaka pada suami, amalan tidak diterima. Kena hati-hati. Bila kita kahwin, wajib kita suami yang beri nafkah kepada isteri kita. Walaupun dia gaji lebih besar dari kita. Tiga kali gaji kita bayar sampai mati atas sahabat cerai. Makan minum 2 kali sehari, pakaian 2 pasang setahun, dan tempat tinggal yang sesuai. Tak bagi satu hari puasa sengaja yang dihutang bawa kepada para bin. Ingat baik-baik. Tak mau kahwin sudah. Nak kahwin wajib bayar 3 kali. Makan minum, tempat tinggal dan pakaian. Walaupun gaji kita tinggi, gaji kita 850, dia 85,000 sebulan. Kontraktor kita 850, kontraktor wajib juga kita kena sediakan 3 sekali tadi. Tak lagi dosa dengan main-main. Ni suami tak pernah beri nafkah dari muda sampai pencin, tak tahu lah. Sebut dalam hakikat Al-Jabari, suami yang tak beri nafkah tempatnya di dalam neraka. Tak mampu minta halal dengan isteri, dia kata tak boleh, dia nak juga. Saya tak mampu, kena curaikan isteri. Jangan main-main. Jadi banyak suami yang penipu. Bila dia kahwin, dia kata bagi dua. Okey, rumah dengan elektrik ni, saya bayar. Sekolah anak buku dia ni, awak bayar. Oh, gitu. Ha, macam tu. Dia bagi dua. Mana nak kepala otak ni. Nampak tak? Tak boleh, gaji mereka dah begitu. Mu banyak ke sikit, wajib mu kena sengok 3 kali untuk isteri. Faham? Tak mau kahwin sudah. Jadi kalau tak mau kahwin, mana nak dapat sengok? Dua, anak buruk, anak itu. Daripada mu mensisirkan nafkah, dosanya besar. Orang yang tak beri nafkah pada isteri, tak boleh jadi wali. Makruh jadi imam semayang. Nampak? Dengan main-main, kena cah. Nah, baik, itu hukum dia. Jadi awak nak tahu zakat, tak ada kait dengan suami. Awak ada berniaga tak? Ada berniaga, kita zakat perniagaan. Kalau hisab dan awalnya cukup. Zakat fitrah. Zakat kita kenyataan suami, isteri tak lagi keluar. Faham? Suami jahat tak lagi. Suami yang akan ditanya di akhirat, tak jauh tak bawa zakat untuk isteri. Zakat fitrah saja suami kena bayar untuk isteri. Zakat lain tengok, kalau isteri yang niaga, isteri keluar zakat. Suami niaga, suami keluar zakat. Faham? Isteri niaga, suami tak niaga, isteri kena keluar zakat. Bukan suami kena keluar zakat. Nah, itu hukumnya. Itu habislah soalan. Adalah soalan misal. Ada? Ha, nak adik ni? Cimil orang mana ni? Kita bagi doa dah lisan. Contoh kalau macam ada seorang lelaki, orang perempuan, terdampar dekat pantai, bagi mengelakkan penzinaan, macam mana nak bagi orang tu menikah? Dia orang lelaki-lelaki perempuan juga pada pulau itu. Dia contoh kalau macam kapal botak ke terbakar. Kapal bukan juga tergelak lah, kapal tergelak. Kapal tergelak tinggal dua orang saja. Di pulau tu, dua orang saja. Laki-laki perempuan, bukan laki bini. Bukan. Bukan. Lepas tu ada jawab agama kat situ. Faham tak salah? Faham tak salah? Bawa pahamnya apa? Nah, kawan kita ni tanya, seorang laki-laki, seorang perempuan, kapal yang mungkin naik, asalnya lama lah kapalnya, kapal pelancongan. Islam. Asal-asalnya kena diriku apa semua tenggelam, api jatuh-jatuh mati, api jatuh-jatuh tertentu, api mati. Tinggal dua orang tadi hidup, laki-laki dan perempuan. Hidup pada sebuah pulau yang kalau tidak kahwin, mari lah. Pasal apa dulu di pulau itu, dua orang saja. Kain-kain kita buat pulau, air lagi. Naik bogey dua orang, atas pulau. Nah, kalau mu boleh, boleh tahan tau. Boleh tahan kan? Kalau tak, terus sampai angkat kepala.
Jadi gini, bila tidak ada orang yang boleh jadi wali saksi, tidak ada orang yang boleh akad nikah kan. Mereka berdua saja manusia. Anak itu tidak bernikah takut terjadi benda yang dosa, maka boleh bernikah sendiri. Kata laki-laki, aku nikahkan diri aku, aku ambilkan kamu, aku nikahkan, aku menikahkan diriku dengan kamu, dengan mas kawinnya, dua biji, buah kelapa. Buah kelapa ni? Dia nanya, dia betul. Faham lagi? Okey? Hukumnya boleh duduk sepasang suami isteri. Kemudian katanya, datanglah kapal. Ada bantuan dah pulak. Setelah dapat, 4 orang anak. Contoh, 4 orang anak dah dapat. Dan baru datang kapal. Kita pun buatlah pertolongan, dia nampak. Di rumah kita bawa balik kembali ke pada baru ni. Nampak tak ni? Baik. Maka mereka wajib dinikahkan semula sekali lagi dengan wali dan dua saksi. Anak yang dapat masih duduk nikah sendiri ini diberikan kepada suami anak yang halal. Ini dipotuakan oleh ramai ulama. Orang nak tengok boleh tengok diri pandangan tersebut. Antara kitabnya ialah Qurratul Aini Fatawa Syekh Ismail Usman Zain, bekas seorang ulama Yaman yang menjadi ulama besar di Masjidil Haram Mekah 100 tahun yang lampau. Dan dalam kitab Qurratul Aini juga dijawab oleh Al-Makum Syekh Hatiyah Sokor dalam kitab Ahsanil Kalam Fazwa Syekh Hatiyah Sokor Mufti Al-Anhar. Dan soalan berikut, soalan Isha, kan? Ustaz, kita ingat Google. Okey, nampak. Oh, tak risau lah. Nama tu? Payus Pidok. Pidok, orang mana? Orang mana? Melayu. Melayu. Ya, ada si. Terlalu Pidok kata selepas timur dulu mandi junuk lagi. Ah, lepas bersetubuh dapat panggilan kecemasan. Eh, baru beri dia lulus. Akan mandi junuk, dia akan bersegera ke rumah DKK mengenakan motosikal. Faham lagi? Nah, sampai di sana balik petang tengah hari baru nak mandi junuk. Jadi masa dia sudah naik motor dalam keadaan hadam sok, salah satu rambut dia atau bulu hidung dia tercabut kerana dia lari laju. Ah, cium tu cabut sehelai. Jadi datang dia nanti dia nak mandi junub soh atau tidak, kerana ada satu bulu hidung sudah tercabut dekat depan baru-baru ni. Adakah dia kena pergi motor sudah U-turn cari bulu hidung untuk mandi kan? Soalan dia telah jawabnya tak payah. Bukan kalau mengikuti rambut pun boleh. Kita junub, kita ikuti rambut. Nampak tak? Eh? Tak ada masalah. Orang yang duduk dalam Adam So boleh gunting rambut, gunting pada pun boleh. Tak ada. Gunting telinga, potong tangan boleh berapa. Yang tak boleh potong-potong ni tiga golongan. Ingat mana? Pertama, makruh potong rambut, bulu hidung, cabut bulu kejar, potong misai, perempuan cukup bulu kemaluan. Ialah siapa yang masuk korban tahun ini dan sudah datang satu Zul Hijjah. Maka makruh dia potong. Nampak? Sampai dah lembu dia lebok di sebelah, baru boleh potong rambut, potong buku dan sebagainya. Segolongan. Golongan yang kedua, haram memotong rambut, buku dan sebagainya laki-laki perempuan yang sudah niat error atau haji. Golongan ketiga, yang haram juga tapi dia tak haram potong, kita yang haram potong dia, iaitu ketika mandi mayat.
jangan potong rambut mayat. Nah, dia jangan rambut mayat hujung anak dia buat kesin baru. Rasa mayat orang tak pay dia potong. Kalau kuku mayat tu panjang, kalau nak ambil hujung kaki tu tak boleh masuk. Mana dia tak masuk lah. Oh, kuku panjang. Kuku bawah. Kalau tak boleh juga mereka tak mereka kena potong, baru dimaafkan potong. Faham? Tapi jangan benda yang menyakitkan mayat. Kalau dia tak boleh nak bersihkan wuduk dia di sini, dia terkepit ini, kita pun potong tangan mayat. Kalau potong tangan mayat, tak balik awal. Kalau ada yang sepuluh ni. Boleh ke perempuan menjadi hakim untuk ketua hakim syariah? Dan dia nak jadi saksi pun ada orang. Baik. Jumhur ulama melarang menjadi hakim oleh kaum wanita. Jumhur ulama memang ada silap ni. Kerana orang perempuan ini banyak benda yang Allah sediakan mereka tugas-tugas yang laki-laki tak buat. Ada yang mereka tak boleh sempurna kalau bertugas. Contoh nak jadi ketua negara tak boleh, dia ada pilih. Nak jadi imam bila kadang-kadang tak boleh. Nampak? Jadi tunggu-tunggu-tunggu tak bang. Sampai kat ketujuh tak bang di subuh. Dan orang lain belum bang. Pukul ini tu bila pilih. Tak apa lagi. Bang pula nampak tu imam pula tak mari tu imam mengalami keputihan. Jadi masalah. Ada banyak problem yang tak lewat. Dan begitu juga masalah Nabi kata perempuan itu agama dan agamnya kurang. Dan bukan bila tidak. Dia lebih bagian lain. Bagian mengikam pandangan-pandangan lagu itu. Maka bila dia menjadi qadi menjatuhkan hukum mahkamah hakim, kadang-kadang dia emosional. Laki-laki dengan perempuan akan lebih pada laki-laki, emosional lebih pada perempuan. Tanya bagi orang yang sudah berkahwin, betul tak isteri kita ni emosional? Betul tak? Kalau kita lambat, dia lambat, kita okey lah. Tapi kalau kita yang lambat, dia marah. Dia marah. Betul tak? Jadi, bila hakim emosional, biasa jatuh hukuman maksimal. Tak tak jatuh salah, salah tak? Kamu tengok terapik perempuan. Kalau terapik laki-laki, tengok. Dia terlalu pergi. Tengok resep. Kau minta maaf, cik. Dia tak ingat, cik. Kemarin dulu mati. Patut saya tak mahu dah. Kurang tiga. Terlepas pandang, mak. Atas rotek. Minta maaf, mak. Tiga hari tak ingat, mak. Kalau saya tahu, saya sambung. Betul? Ha. Kalau laki-laki. Ha. Tapi kalau terapik perempuan, minta maaf, mak. Tiga. Tangan. Itu hari nama, hari pilihan. Tak tak ni. Dengan rata-rata kita yang makan. Makan ke makan. Ya Allah pun. Ya. Kita bila bila kita rasa kesatu hilang, kita patut kita kena ingat apa benda salah yang kita buat. Kita jangan ingat kebaikan yang kita buat. Jadi kita renew semua. Jangan rasa kita sudah sempurna, sudah baik dan sebagainya. Kalau kita rasa tak rasa takut dan apa, problem. Jadi kita renewkan balik, biar dia benda itu macam baru berlaku. Supaya kita datang rasa kesal balik, datang taubat yang sudah kita lakukan. Jangan bagi hilang. Jadi takut nanti kita akan nampak ke sana. Ada lagi soalan? Ha. Orang perempuan baca doa laki-laki boleh amin. Tapi jangan baca kuat. Faham lagi? Perempuan masih perlahan. Kerana perempuan ini tidak dibolehkan mengangkat suara. Lepas itu mereka diharamkan azab perempuan. Mereka boleh komat, ikhomat tapi perlahan. Jadi kalau perempuan berdoa, hidup boleh amin. Tak betul orang cakap kalau perempuan baca doa haram kita amin. Tak betul. Dia boleh doa tapi perlahan. Itu boleh dekat amin. Jangan lepas. Haram kena. 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 Haram kena.
dulu lah. Tapi tak ada dek. Tak ada nak bom kita. Dulu si pok. Nah, kita cuma gobol banyak-banyak. Tapi kita tidak melaksanakan kata kerja. Ajak dek. Itu terbaik. Jangan konon-konon. Tak, dia konon ni sampai rombok. Kau konon. Lagi tak ada. Ya. Ma'ahan, boleh? Jangan dengar kata dia lagi-lagi. Ha, soalan. Air sapu haji. Ha? Air sapu haji. Air sapu? Tak tadi. Kalau sapu tu tak ada tadi. Dalam sapu tu ada di air. Oh, tadi. Dia tak tahu. Dia tak tahu asalnya tidak tadi. Lagi soalan. Kuat, kuat. Banyak soalan sama soalan. Isteri kau pun. Orang tu pegang lagi. Orang tu pegang lagi. Dari seri, eh, si orang. Di tiga, tiga pegang juga. Tidak, tidak, macam nak pijak kek wayang. Jadi, orang. Tak ada. Tak ada, buang roh. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita. Terima kasih. Kami juga. Amin. Dan minta maaf ambil masa yang panjang daripada kalian sekejap. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk surau kita ini RM3,100. Allah lebih. Allah sajalah yang mampu membalas dengan balasan sempurna di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.